قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام Tuan-tuan kita syukurlah banyak-banyak pada Allah SWT yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita ni atas yang atas masa lebih kurang 10 hari ataupun 14 hari. Pakat bergerak sikit sore hingga hari ni Allah Ta'ala wih 14 Jum'ah yang paling-paling berkat. Dan harapkan insyaAllah dengan 14 Jum'ah ni kita akan boleh lagi selepas ni berganda-ganda dalam masjid lebih kurang 200 masjid lebih ni. Kita harap bila Jum'ah ni tu buat kerja, kita akan boleh lipat-lipat ganda lagi. Amin. Tuan-tuan kita ni adalah hamba Allah SWT yang biasa. Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan wali-wali Allah. Orang biasa yang sedang berusaha supaya kita jadi orang beriman kepada Allah, dan yang sedang berusaha supaya kehidupan kita diturut cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu nak boleh nyak mano ataupun setara mano, ini terserahlah kepada Allah SWT. Tapi dengan penuh harapan, dengan kasih saya Tuhan, dengan murahnya Tuhan, dengan kasih belah yang ada pada dia, mudah-mudahan apa yang kita usaha ni Allah SWT wi kita boleh milik sebelum pada kita mati. Kita nak minta beriman lah pada Allah ni sebelum kita mati. Kita nak minta kepada Allah supaya kehidupan kita betul sebelum kita mati. Kalau Allah SWT nak tangguh pun ikutlah, tapi mana sebelum mati biar kita beriman. Ini usaha kita. Sebenarnya tuan-tuan, kiri kanan belakang dapat, tak ada siapa yang kita boleh harap. Kata kita nak boleh benda ni, mereka daripada Allah Ta'ala satu yang boleh taufik, boleh hidayah, boleh tunjuk jalan. Hanya dia ya. Orang lain tak boleh. Tapi itu taklah harapan. Taklah harapan penuh hati, insya-Allah Tuhan akan beri kepada kita. Tu harapan. Walaupun zahir kita tak reti, kita tak pandai sekalipun, letak harapan berkemas. Allah akan bagi kepada kita apa yang kita nak. Dan tuan-tuan, kita ni kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kerja sahabat ni kerja bersih. Kerja bersih sangat-sangat. Sehingga kalau kira patut teh ke, kita ni tak patut lagi dengan kerja. Kalau kira sesuai ke, kita bukan orang sesuai dengan kerja. Pasal bersih, mulia dan tinggi sangat kerja dakwah ni. Sebab itu, bila kita perhadah nilai ataupun harga kerja sangat tinggi, maka kita buat kerja dengan
cara-cara yang bersih. Mana cara terbih dalam kerja ni, we ada kebersihan. Mana bukan nak jatuhkan orang, nak naikkan kita. Ataupun untuk betulkan hak kita ni, dengan hukum kata orang lain tak molek. Supaya molekkan kita ni, kita pergi kata orang lain tak molek. Dan sebagainya. Itu orang panggil tertib yang tak bersih. Tertib yang bersih ni, iaitu apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Mereka pergi cari orang itu, cari dengan kasih sayang. Pergi jumpa dengan orang itu, jumpa dengan perasaan saudara, wari. Kerana kita ni sebenarnya wari. Ya. Bila satu kalimah, maka kita wari. Sahabat pergi cari orang itu dengan perasaan itu. Tak ada hasad, dendam, ataupun nak murih, ataupun rasa kata dia mulai itu gulawe kita ataupun orang yang duduk sebelah lain pada kita dan sebagainya. Perasaan ini kena buat. Kita pergi cari atas dasar demo ni murih kita, setara kita. Dan kita sentiasa tengok kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja jadi ziarah dengan hati yang bersih, bahkan orang buat tak molek dengan dia pun masih ada lagi kebersih hati. Tanda dia BPK pun dia doa, orang kata huduh pun dia doa, orang buat nyanyi dia setara pun dia doa, doa supaya orang tu dapat hidayah, dapat petunjuk. Sehingga ada setengah-setengah ketika tu malaikat nak ambil gunung tu rembah atas orang-orang yang buat nyanyi ke dia tu, maka kata dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mafhumnya, walaupun hari ni mereka tak terima kalimah, harapkan insyaAllah anak cucu mereka akan terima kalimah. Oh ya, tu bersih. Pakeja ni tuan-tuan, bukan berjaya dengan pandai, bukan berjaya dengan bijak, bukan berjaya dengan apa-apa saja yang ada di kita. Tapi berjayanya bila? Berjayanya bila Allah SWT bagi nusrah, bagi bantuan, pertolongan kepada kita. Dan kata ulama, kebersihan hatilah yang menyebabkan Allah SWT pandai kepada kita dan Allah SWT bagi nusrah dan bantuan kepada kita. Mana? Bersih hati. Habis itu, kerja yang bersih, buatlah dengan cara yang bersih dan hadapi kerja ini dengan hati yang bersih. Jangan jadikan orang lain sebagai upai mulut kita. Kata kot tu, kata kot ni, kata tak boleh. Jangan. Pasal syurga ke hak kita, neraka ke hak kita. Buat apa kita dah kata tak molek demo, kita nak win neraka ke demo ke? Buat apa kita rasa kita molek dah demo, kita milik syurga sendiri ke? Rumah kita, kita nak pergi siapa masuk pun boleh. Nak pergi siapa tak masuk pun boleh. Syurga Allah SWT pula tu juga. Dia nak buat siapa boleh, dia tak sebi siapa masuk pun boleh. Semua bukan panaya kita. Habis tu, dalam kerja ni jaga dua perkara. Pertama sekali, jaga lidah tu banyak-banyak. Jangan keluar satu perkataan pun yang menyebabkan saudara kita sakit hati. Jangan keluarkan satu perkataan pun yang menyebabkan saudara Islam kita sakit hati. Walaupun orang itu menyakitkan hati kita setara mana pun, walaupun orang kata kita banyak mana sekalipun, bukan kata dengar orang kata kita banyak tu menyebabkan halah kita kata ke orang kelip.
Bukan kata boleh mak kata kita kak. Halal lah kita kata boleh mak kata. Jangan. Itu tipu daya syaitan. Demo kata kita, kita boleh pahala. Sabar boleh pahala. Demo kata kita, kita sabar doa pada Allah SWT. Maka Allah SWT akan terima doa kita. Sebab itu, jangan doa benda tak baik kepada saudara kita. Nak jaga lidah kita benar-benar. Yang kedua, jaga hati supaya ayat sana lah. Jangan skor buruk, skor dah kita tengok di luar. Jangan skor buruk, skor dah mata kita nampak lah tu. Kerana sebalik pada tu tu, gapo banyak lagi hak tu yang sipai taruh sebagai rahsia-rahsia Allah SWT yang Allah Ta'ala tak boleh kita tahu. Setengah-setengah ulama Allah SWT bagi dia dapat kasyaf. Boleh nampak dia orang ini tu dosa gapo gatik ada dia. Dia nampak. Bila ambil asmaya tu awak gugur daripada orang ambil asmaya tu dosa gapo gatik dia nampak. Maka pada masa tu lah bila dia nampak latu-latu dah tu dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ambil keliklah kasyaf yang kamu bagi pada aku. Kerana dengan kasyaf aku ni, aku tak boleh jaga hati aku dengan saudara Islam aku. Bila kita tengok orang yang jahat banyak, maka nampak dosa-dosa dia tu banyak, menyebabkan kita ni tak sama serkat dengan dia. Oleh itu, pandangan ulama sore ini iaitu Imam Hanafi rahmatullah alaih. Pandangan dia tu kasyaf nampak semua rahsia-rahsia orang itu menyebabkan mari perasaan hina ke orang. Mari perasaan tengok orang yang tak molek. Maka perasaan hina ke orang, tengok orang tak molek dan sebagainya ni keburukan dia lebih pada kebaikan yang dapat kasyaf lagi. Itu minta Allah Ta'ala ambil klik. Betul fatwa Imam Hanafi rahmatullah alai ai mustakmal ayat guna pakai dah ambil ismaya ke apa dah dia hukum kata najis pada pekat awal pasal dia nampak ni dosa tokoh-tokoh tu bil. Habis tu tuan-tuan jaga lidah, jaga hati dalam lidah. Jangan mudah nak tubik perkataan-perkataan yang skoda wisedak mulut kita, jangan. Ulama kata, jangan kamu guna lidah kamu kecek hak orang sehingga merutuhkan syurga kamu sendiri. Terkecek hak orang sehingga punuh syurga kita. Apa faedah? Itu dengan hati yang bersih, dengan lidah yang bersih, jalan kerja. Tengok orang lain, hanya kita tengok kebaikan. Jangan nampak keburukan. Walaupun nampak zahir, dengan mata kasar nampak keburukan. Tapi masih cari kebaikan lagi bertemu. Dan bila kita pergi ke satu-satu kampung, jaga lidah kita, jaga hati kita dan jalan kerja. Bila kita temu orang, adab muka dengan orang sore-sore ni, jagalah lidah kita, jagalah hati kita. Walaupun mereka menyakiti kita lah mana pun, ingat kata ini adalah ujian Allah SWT. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi, hari mana mu rasa teruk, hari mana mu rasa berat, mana banyak benda ke, hari mana mu rasa teruk, hari mana mu rasa berat, mu ingatlah pada Nabi dan sahabat. Mereka lebih berat pada kamu lagi. Nabi lebih berat pada mu, sahabat lebih berat pada mu lagi. Hari mana kita rasa berat, setiap ingat demo tu,
Bahawa kita rasa kata, kita sekadar seolah-olah orang cuek baru. Tak ada godeh, tak ada katak pun lagi. Cuek pun kita rasa dah. Lepas tu, setiap tempat yang kita duduk, ada satu masjid ke balasah kan. Deh. Anggaplah orang yang mari balasah tu sebagai tetamu kita. Dia tetamu kita. Walaupun sini bukan kampung kita. Walaupun sini kampung orang lain. Ataupun orang yang mari tu orang kampung ni dah. Tapi kita anggaplah dia sebagai tetamu kita. Abang tengok jemaah-jemaah daripada Pakistan. Bahagia ada banyak bagi muak kapal terbang. Ya. Kakak to'am apa kan. Selain pada tu ada wah padam, ada wah sergoda, ada wah kaca-kaca apa dia bagi. Kita tanya kata guni-guni ni makan habis ke 40 hari. Ayat tanda untuk boleh pinggir sekali dengan TO bagi pada orang-orang yang mari di masjid. Lepas itu tuan-tuan anggaplah mereka sebagai tetamu kita. Layanilah orang-orang yang mari di masjid dengan layannya yang paling baik sekali. Dan tunjuklah akhlak kelakuan perangai yang paling baik sekali. Dan bila boleh nyatak muzakarah dengan mereka pun, jangan meninggikan kita lebih pada mereka. Tinggi-tinggi. Jadi kita reti belakang. Demo tak reti pun sekarang habuk. Jadi kita pahal belakang, demo tak pahal sekarang habuk. Jadi, kecepat kalau tubik luruh macam ni, kita sedang merendah-rendahkan saudara kita dan meninggikan kita. Tuan-tuan ingat lah, siapa rasa diri dia besar, akhirat sikit lagi Allah SWT wihalluh lebih bersumuk lagi. Siapa Allah Ta'ala, siapa yang rasa diri dia tinggi, Allah Ta'ala akan rendahkan dia di akhirat lebih serendah-rendahnya lebih pada siapa-siapa yang rendah. Hormat kepada orang, mulia kepada orang, khidmat kepada orang, tunjuklah akhlak-akhlak lembut-lembut kepada orang. Tuan-tuan hari ini dia tak nampak, dia kita tak ada, dia akan nampak. Jemaah tu mari bawah ni, dia buat kita lah ni, lah ni, lah ni. Rasa sejuk je hati. Tapi tu tuan-tuan kalau keluar, kalau masa keluar ni, kita berhenti sa'okok. Berhenti duit tambah terosap. Ataupun berhenti ke datang. Kita ambil duit habis ke datang tu, ambil duit habis dengan wokok tu, ambil duit habis dengan terosak dan sebagainya. Ambil duit ni guna untuk layar tetamu kita. Dia boleh nafaat kepada kerja tu lebih banyak lagi. Mana kata? Guna duit untuk diri kita tu duit paling cuma sekali. Paling cuma sekali. Kita acak rumah kita sendiri ni. Orang tina yang nak tu, nak tu, nak tu. Kalau sore tak apa lah. Beramal ni, capur-capur jadi banyak. Kita kata kalau kuih-kuih sikit tak boleh kan? Pasal guna untuk diri sendiri ni, soal jawab dengan Tuhan lebih banyak daripada kita guna untuk umat lagi. Selur sikit tak boleh kan? Kita kata kita ni dah habis duit dengan beli bakar makan pinik. Lepas tu, beli sirih jari-jari. Banyak kira dia mahu pergi. Kita jimat untuk diri. Tapi, murah untuk orang lain. Jimat untuk diri, murah untuk kerja. Jimat untuk diri, murah untuk agama. Maka harta kita persen untuk dapat klik di akhirat tu lebih banyak. Kalau guna banyak untuk diri, orang panggil boros. Kalau banyak untuk umat, orang panggil murah. Tak suka. Lepas tu guna duit-duit ni. Pakat tu modal sikit sore. Rebuh teh, cari sekuk ke apa. Bila orang mari nyata, akik teh, akik sekuk dari pinggir. Maka
sambil-sambil makan teh sambil gapo tu kita boleh bermuzakarah lebih kurang. Jadi kalau nampak perkataan mana nak belaga, kita mengelik. Kita mengelik rekod kau lain. Orang yang suka berbahas. Orang yang suka berbahas. Sehingga matlamat berbahas tu nak kebenar. Dia kita bahas nak kebenar sebagai matlamat, maka akibat tu hewinya orang tu akan jadi kerah hati. Lama-lama dia kerah hati. Habis tu dengar orang-orang tu kena jaga benar. Lepas tu tuan-tuan, bila akhlak kita molek, akhlak kita comel, manusia akan terima. Manusia akan terima dengan akhlak yang comel. Sehingga bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ni tok laki banyak orang. Tok laki banyak orang. Buh lah kata tiga orang. Mati hak ni nikah hak ni. Mati hak ni nikah hak ni jadi capo-capo tiga orang. Ya Rasulullah, aku nak tanya kamu, aku ni akhirat sikit lagi Allah Ta'ala widuk dengan tok laki seorang mana? Dari tiga orang ni, orang molek belakang ni. Maka Nabi jawabkan, wahai wanita, Allah SWT akan pilih suami yang akhlak paling baik untuk duduk ngamung dari syurga sikit lagi. Orang yang kata, Allah SWT pilih pasang untuk ahli syurga tu, Allah Ta'ala ambil orang akhlak-akhlak yang baik. Nabi SAW tempat duduk dia dalam syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus ni sangat-sangat luas. Maka syurga Firdaus yang luas tu ada setepak di tengah-tengah syurga tu nama Sila. Sila ni tempat duduknya Nabi SAW. Syurga luas pun kata puan negeri Sia ni lah buat ibadat sepuan negeri Sia ni. Dalam negeri Sia ni ada sute kapung tempat yang mana kos Nabi duduk. Lepas tu tuan-tuan, tempat Nabi duduk ni keliling ahli syurga semua. Le Firdaus tu ahli syurga pun. Tapi tempat Nabi duduk ni kos orang yang boleh masuk dalam tu, dalam tempat Nabi duduk Sila tu, hanya orang berimeh yang berakhlak comel. Dia berimeh juga tapi akhlak kurang jangok, duduk luar. Nak masuk tubik tak? Tapi orang akhlak comel ni masuk tubik dari Sila tempat Nabi duduk tu sepomoh dia sendiri masuk tubik. Sebab itu dakwah hak paling tinggi sekali dakwah dengan akhlak. Pasal ini adalah cara yang Nabi SAW buat kerja. Itu pergi satu kampung, kita sebagai tua umuh di masjid. Orang yang mari setiap orang itu sebagai tetangga. Nak kecek, nak beringat, nak gapong, nak beringat, nak beringat semua. Pasal mereka yang mari cari kita ni orang hidup, bukan orang mati. Mereka mari itu kadang-kadang mari dengan hati yang ingin nak tahu bagaimana kerja dakwah, bagaimana cara menyampaikan dakwah. Maka itu sebagai tugas kita. Tapi dalam tugas tu pun kena beringat. Lidah jangan kasar, akhlak jangan kasar, mudah-mudahan mereka terima. Allah SWT suruh Musa dengan Harun pergi cari Fir'aun. Allah kata jangan takut. Mu jangan takut. Dua-dua mu ni jangan takut. Aku bersama kamu, aku tengok dan aku dengar. Allah kata aku tengok mu buat gapo, aku dengar mu kecek gapo. Lepas tu Allah Ta'ala tambah pula dah. Musa, keceklah dengan perkataan yang lembut-lembut. Mudah-mudahan Fir'aun boleh berimeh kepada aku. Keceklah dengan cara lembut-lembut, mudah-mudahan Fir'aun boleh beriman. Tengok pula tuan-tuan, Musa ni siapa? Musa adalah Rasul. Musa ni siapa? Musa adalah Ulil Azmi. Musa ni siapa?
Musa adalah Nabi yang Allah Ta'ala pilih, boleh kecek dengan dia, terus menerus. Tingginya, mulianya, lebihnya Musa. Tapi, kelebihan-kelebihan itu tu, Allah Ta'ala suruh lembut lagi. Mana kata, bukan sekadar raja dengan rakyat tak ni, Musa dengan Fir'aun ni. Bukan beza setara raja dengan rakyat. Bukan beza setara tokek dengan anak koli. Bukan beza sekadar pemimpin dengan pengikut. Tapi beza lebih pada tu banyak. Musa orang tinggi, mulia lebih, Nabi lagi, Rasul lagi, Ta'at lagi. Kalau ni dirakor lagi, ngaku Tuhan lagi, jauh sangat. Tapi jauh tu pun, tinggi tekah tu pun, Allah Ta'ala suruh kecek dengan lemah lembut. Lepas kita orang kampung, kita orang kampung ni tekah macam mana? Tekah si, tekah dua kata, nampaknya. Satu, kita orang luar pergi kobek hidup kampung dia. So, yang kedua, kita besok keluar dakwah, mungkin dia tak besok. Nyok tu je. Lepas tu, kita tak ada hak sikit habuk nak kecek kasar ke apa. Tak ada hak sikit habuk. Setiap hak kita boleh kecek kasar, tak ada sikit habuk. Itu buat kerjalah dengan lembut-lembut. Soalnya. Lepas tu, jagalah kebersihan pada setiap masa. Setiap masa. Pagi, tengah hari, gelap, malam, orang mari sejik pihak mana pun, nampak keadaan sejik tu bersih. Kalau sejik-sejik ada bahasa to'am, bersihkanlah bahasa to'am. Perut-perut ikan yang kita buat tu pun jambil molek, dan cari tempat-tempat mana, orang perut itik, perut sati di kampung tu, ataupun orang perut apa, pergi tahap situ, pergi beri situ. Jangan tahap kursi, sehingga kita duduk hari ketiga tu, di kampung hari tu bunyi semangat kipas ni. Dia bahasa to'am. Bunyi pung, apa dia? Lalak pala hijau. Kalau bersih tak ada. Salah apa saja. Dari kita tumbuk, benda kecil lah ni, dia tumbuh. Dia tumbuh jadi perkecepek, jadi perbualai kapung. Jumlah mari, sejik cemar ke apa, cemar. Selerok tabur ke apa ni. Habis tu, jaga kebersihan. Besar tak besar kebersihan ni, Nabi kata, an-nazafatu minan iman. Bersih ni tanda iman. Bersih luar je ni. Bersih luar ni tanda iman. Itu lepas waktu am ke apa, lepas makan, clear we cuci molek, bawa kita tidur ataupun rehat. Kebersihan kena jaga. Kebersihan diri sendiri pula. Pakai baju ke apa, kena duduk dalam keadaan bersih. Jangan dari gelomok tu, jadi orang panggil ke apa ni, nampak sekabuk tengok. Deh. Ada air bahu, pakai air bahu, bau sedap, pakai yang bersih. Piah-piah apa kena bersih. Dari keadaan yang bersih. Tempat kita duduk hari yang bawah pun bersih. Di kita pun bersih. Tempat tidur, tempat apa pun bersih. Maka menyebabkan tertarik mata orang-orang. Tengok, oh jemaah ni Masya Allah jadi bersih. Keadaan jaga bukan bersih apa dan sebagainya. Lepas tu, jangan ganggu program-program masjid. Mana malam mana dia mau ngajar, kita mengaji, tak nak pelik. Kita mengaji. Jangan dia terik kata malam ni, kita nak bayar gini-gini. Bayar ni bukan wajib ke tu eh? Bukan wajib. Mana bukan kata tinggal tak boleh, jadi dosa besar, tak apa. Mana hari ni, babo sekian-sekian nak ngajar, tu yang mewajar. Tu yang tanya, malam ni babo nak ngajar ni. Amir katakan, no, katanya. Amin nak jawab selalu lah. Tak ada apa, tak apa. Pasal kalau mengajar semalam, Amin, masa kita dah 39 malam lagi. Saya mengajar semalam, Amin. Lepas tu, kita sendiri pun perlu kepada ilmu pengetahuan. Untuk memperbaiki, untuk sempurnakan, untuk mengelokkan amalan-amalan kita. Kita kena mengaji. Kalau dia mengajar, boleh. Jangan ganggu keadaan masjid. Kalau Tok Imeh tak suruh, kalau orang Pak Teh tak suruh,
azan, jadi tu imej semaya dan sebagainya tu, maka seluruh demo lah. Walaupun kita dengar kat partai band apa, pelek. Tak apa yang pelek cari dia, dia dah band lama tu. Kalau demo suruh, suruh kita, anak jumpa. Tanya imej, sepatu imej, okay, suruh band lah, anak imej kata band. Menjaga patang itu. Untuk imej semaya dan sebagainya, kalau lah orang tolak kita untuk imej semaya. Tanya Amir, lah no, Amir tanya. Bila jadi untuk imej semaya, bacalah surah pendek-pendek untuk jaga orang di belakang kita. Karena orang belakang kita tu ada orang uzur, ada orang tua, ada orang yang ada tugas nanti rumah dan sebagainya. Banyak orang. Bacalah surah pendek-pendek untuk setiap orang itu senih hati. Nabi SAW marah kepada seorang sahabat yang suka baca surah panjang dalam semaya. Nabi baca surah pendek-pendek. Tapi dia semaya sore, dia baca 1/8 Al-Quran. Itu jagalah hak ni, hak ni, hak ni kena jaga. Dan kalau kita bayar sekalipun, tanyalah sepatah. Tok Imeh kata patah, kata semaya bayar boleh pukul apa ni. Kata kata lah lah panjang mana pun. Jangan terlampau panjang sangat. Kalau boleh bayar sekadar masuk waktu, berhenti. Bayar sekadar masuk waktu, berhenti. Mana? Mana? Kita duduk situ 3 malam sekalipun, program mereka tak teralih. Kadang-kadang orang kerja sudah pahasak asal klik semaya, lepas tu semaya ngorek, sudah ngorek maya iso, sudah maya iso tu nak klik makan lah pasal kerja sehari dah. Dan kita hari panjang sampai mereka punah tu, hari kedua mereka rasa kalau pergi sejik, tak ada makan nasi dengan anak bini. Tuan-tuan sikit pun tak apa bayar, tapi bayar betul dengan kandak-kandak ulama, maka dia akan jadi nafa' kepada orang dengar. Ulama kita nak bayar ke apa? Bayar sekitar ni sifat. Tak boleh semua ambil mana-mana sifat yang kita rasa perlu. Saya kata pertama kita bayar bak keyakinan, bak inilah keyakinan kepada Allah SWT atas kalimah la ilaha illallah ni. Kemudian kita tarik ambil ikram seorang lagi, kasih saya dan sebagainya, itu cukup. Ambil keyakinan dengan ilmu pun tak ada apa. Ambil keyakinan dengan ikhlas pun tak ada apa. Ha. Tapi, widuk dalam garisnya ni sifat. Jangan keluar daripada ni sifat jauh sangat, takut hilang maksud bayar. Apa dah ni? Bahasa kecepat ni, bahasa, dari perhatian bahasa. Apa maksud bahasa? Bahasa ni nak wirti ke mari. Itu bahasa. Kecek ni nak wirti ke mari. Perhatian ni, wirti ke mari. Kalau kita bayar sikap-sikap dengan ni sifat ataupun beberapa sifat yang kita bayar menyebabkan orang dengar tu wirti, cukup dah. Cukup dah. Maksud kita boleh lah. Bukan kita bayar apa yang kita tahu. Kadang apa yang kita tahu tu banyak. Orang keluar 4 bulan, 4 bulan 2 kali dah banyak orang yang tahu tu. Tapi kita bayar satu benda yang perlu orang sini tahu. Perlu orang sini tahu, tak jauh tu. Bayar bak keyakinan la ilaha illallah dan cara Nabi SAW. Boleh sebut hal dakwah, macam mana Nabi berdakwah dan sebagainya. Kalau dakwah ni 3 perkara. 1, dakwah syirik kepada tauhid. Dakwah daripada syirik kepada tauhid. Yang kedua, dakwah daripada kehidupan yang tak tahu Allah kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dakwah daripada fikir dunia bawa kepada fikir akhirat. Kalau dalam Quran dia sebut tauhid, risalah, akhirat. Tauhid adalah mengasaskan Allah SWT,
risalah adalah cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirat adalah fikir untuk kehidupan selepas mati. Begitu deh, tak perlu panjang-panjang. Kalau boleh rok ni kita kuat 40 hari, we sendak waktu buti, sendak waktu buti. Tazkir punya kuat-kuat. Tazkir jangan kuat-kuat. Tazkir sahabat putus tangan, sahabat putus kaki, dia duduk pergi lagi, mengakuk pun pergi lagi. Betul semua, betul. Deh. Tapi kita tengoklah, kalau budak sekadar ngaji kah lima, poha pohok tu, bisikah we boleh, tapi naik modeng mosong tu bolehlah beli motor we. Yang naik sapa maaf jalan itu boleh nak beli kereta we. Jangan we kereta kepada budak umur belah-belah se, yang nak buat tak boleh. Itu kat keadaan umat hari ni tu. Kita we apa yang mereka boleh buat. Apa yang mereka boleh buat. We mereka bergerak dulu, lepas tu kau hubung-hubung-hubung. Hari ni habis tu, tazkir dengan cara yang paling lemah-lembut sekali. Supaya mereka dapat fikir, dapat risau, dan insyaAllah apa yang kita nak tu akan boleh. Bukan kata teke, sehingga orang jadi habis fikir. Hidup Allah, mati Allah, Allah belakang, tak apa aku nak pergi. Si pebek main aku apa boleh, tanya duit dah berapa, dah 500 kok. 500 kok ni, naik kereta pergi tempat kita nak pergi pun habis dah. Oh tak apa lah, tak lah perak, tak lah perak. Jangan kita buat kerja bercorak macam tu. We orang keluar dengan pernah fikir, pernah risau dan cukup syarat. Diri dia, harta dia, masa dia. Bila dia keluar dengan diri dia sendiri, bila dia keluar dengan harta dia sendiri, bila dia kerebel masa dengan hati dia nak sendiri, sikit pun dapat kesih. Tapi keluar dengan tolak, dengan heret, keluar dengan kita tabur benda, tabur gapo-gapo, menyebabkan hati mereka duduk kita dan sengih daripada Allah SWT. Lepas itu, tazkir pun dengan cara lemah-lembut. Dan tuan-tuan yang boleh rasa lagi, iaitu bila orang-orang mereka masjid, pelaga lutut dengan mereka kecek ha untuk perhidupkan amal-amal masjid. Perhidupkan gang satu, gang dua. Perhidupkan taklim di masjid, perhidupkan mesyuarat dan usahakanlah supaya dapat keluar daripada masjid kita sendiri. Jumlah 40, jumlah 3 hari, jumlah 4 bulan dan sebagainya. Ada kita fikir karkon tak ada sorang habuk nak keluar sendiri lah. No. Karkon tak ada sorang habuk nak mesyuarat lah. No. Karkon tak ada sorang habuk nak bimasa lah. No. Tua-tua dulu tempat kita pun tak ada sorang habuk karkon. Karkon tak ada sorang habuk. Jumlah lalu tempat kita ni tahun 1950 ni. 1954. Amo tak beranak lagi. Jumlah pertama mari negeri saya. Mari turun di Bakok. Mari masuk Surat. Mari masuk di celah tu ada setepat tak ingat. Lepas tu mari di Seting. Mari di Cerong. Sampai ke Golok, Jabat, Golok. Jadi mereka pergi tempat-tempat yang mana ada orang jenis kecil Urdu. Sehingga kerja di Malaysia masuk mari. Waktu mari tu tak boleh buat apa. Kerana orang kita tengok Fok Keling, Fok Kabo, Fok ni mazhab lain pada kita, dia orang tak serikat. Sehingga kerja tu mari di Malaysia, mari sampai sini. Dalam keadaan tak ada orang seorang habuk tu, maka ada orang mulai keluar dan sebagainya. Betul tu, tu hari ni sungguh sejak ni tak ada seorang habuk. Tapi mana Elias kata, jangan buat kerja hari ni untuk hari ni. Jangan buat kerja hari ni untuk hari ni. Tapi kita buat kerja hari ni untuk 100 tahun tak apa.
Hari ini betul tak ada orang, tapi dengan susunan kerja kita dengan rapat, laik dan bersih, maka insya-Allah masjid yang tak ada orang akan ada orang. Bila ada orang, dia akan ada mesyuarat, dia akan berkeluar mesti satu hari akan datang. Jangan buat usul hari ini untuk hari ini. Jangan buat hari ini untuk esok. Tapi buat hari ini untuk 100 tahun dapat. Di Klongsong, Mona Ibrahim bayi, dia kata, kami besok mari di negeri Sia ini tahun 54. Sekali dengan Mona Yusuf rahmatullah, sekali dengan Mona Umar, sekali dengan apa-apa. Berhenti di Masjid Harun. Haji Yusuf Khan rahmatullah alai giziarah dia. Minta dia supaya buat usul dan negeri Syiah. Jumlah ni kata, kami diputus untuk Pulau Pinang. Kali itu. Mada Ibrahim kata, hari ini saya, dia motuhum air sekali aku tu mati habis dah. Hanya aku sore, dia kata Allah Ta'ala we peluang. Boleh mari tengok kamu duduk sujud, duduk semaya dalam medan ni dengan sangat-sangat khusyuk, dengan sangat-sangat tertib, dengan bayar, dengan penuh hati, penuh. Dia kata kalau dia motor lima orang itu ada, bangkali dia motor riak tengok keadaan ni. Kan dah hari pertama dia mau mari tu, nak cari makan ni makan pun cari kedai Islam tak temu. Apa ni? Habis tu, jangan buat hari ni untuk esok. Buat hari ni untuk 100 tahun lah. Kecek ke kampung, bila mari kecek. Bergaul dengan mereka. Jangan rasa tinggi, jangan rasa lebih kita. Jangan. Nak lebih anak kita, dia perubat. Kita dia perubat, duduk baik kiri, duduk islah. Kita nak lebih pada orang sihat lah. No? Orang yang hospital lebih pada orang luar kan. Kita pergi ziarah orang hospital, lebih kita lah. Kita duduk berjalan boleh, naik kereta boleh, pergi kanan boleh. Dia duduk dengan tali roya 3-4. Masuk leh hidung lagi, masuk ke pinggir lagi, cocok ke kamar luar lagi, dia tidur. Dia lebih dari kita, tak boleh jadi. Kita sihat pada dia. Itu kalau kita ada di sejik ni, sepada hospital, orang mari ziarah kita tu, orang lebih pada kita lah. Tapi apa dia mau lebih? Dia mau sihat, kita ada perubat. Itu muzakarah. Hak hijau, hak apa. Satu kali, mau naik. Tengah-tengah hidup semaya tak ada seorang pemuda main semaya sunat tepi dia. Mona Elias kata, aku perengihkan semaya aku. Saya tak perengih. Saya kata, subhanallah, subhanallah bin azim wa bihamdih. Sama-sama baca 5 kali. Tapi orang yang main semaya tepi ni tinggal sekali. Allahu Akbar. Baca apa sudah, akhir sami Allah lima dah. Sujud pula. Rengihkan semaya. Untuk apa tu? Untuk ada masa mereka kecek dengan pemuda duduk semaya tepi ni. Kata Mona Elias, rupa-rupanya semaya dia lebih rengih pada aku lagi. Setelah aku risalah tu, dia tak ada lah. Maka dia kata, aku duduk takut ni. Tak payah Tuhan sikit lagi, Tuhan soal aku nak jawab lah mana. Besarkan amalan infradi kamu, sehingga melepah sore umat, pecek dengan kamu, dengar tak boleh kecek hak kerja Nabi SAW. Nak jawablah anda dengan Tuhan. Tuhan tanya sikit lagi. Dakwah bukan keluar pak, kerja dakwah, orang bayar seorang, bukan. Setiap orang dalam jemaah, kena ada jiwa dakwah. Kecek ke apa, mulai marketing ke apa ni. Habis-habis tak ada, petang hari dia mari pula. Habis-habis tak ada, esok pagi dia mari pula. Habis-habis tak ada, dia duduk dengan kita lagi ulik-alik. Hingga kalau kita tanya dia, pakcik tak mau tahu gini. Tak gamuk mau tahu. Dia mau mari duduk rumah kita ni. Dah, tak ada apa. Tak ada apa kilo kali sehari. Apa. Dia mau klik, kita boleh mau tahu pula. Pertama sekali, tuan-tuan, kita ambil hati orang yang boleh. Ambil hati orang yang boleh. Yang kedua, kita ambil pengesuraian orang yang boleh. Yang tiga, baru mereka ambil pengesuraian kita.
kita ambil pengusuran yang we boleh, ambil hati dia we boleh, lama-lama dia ambil apa hak kita we dia. Kata mana Ilyas SWT, turutlah kanak orang, turutlah kanak orang, turutlah kanak orang, turutlah kanak orang. Satu hari orang itu akan turut kanak kamu. Turut dia mana agak apa, turut. Satu hari dia turut. Supaya mana Ilyas pergi sekali, maki dia mau klik, pergi sekali, maki dia mau klik, pergi sekali, orang itu lah. Kapa ulek, orang itu tanya, Ilyas, mau nak gapo kat aku ni, dah ulek, tak nak berhenti ni, mau nak gapo. Aku kata huduh pun tak apa, aku maki pun tak apa. Mau nak gapo daripada aku ni. Maknanya dia kata, dah, tak ada nak gapo kali. Nak wimbung, jadi hamba Allah SWT yang Allah redha, nak tu lah. Aku ya nak buat gapo ya. Jumaat aku duduk sejik, kamu boleh pergi, boleh. Dia pergi di sejik, dengar bayi duduk bergaul dengan jumaat tak apa lama, dia pergi mana Ilyas SWT, mana ambo sanggup bersama dengan mana, siapa mati. Oh, kok, kan apa? Ha. Dia ambil hati kaya boleh dulu. Apa dah ni? Lepas tu, tuan-tuan, bila kita ziarah orang, okay, hajat, ya ziarah ada dua. Satu khususi, ziarah khususi ni, khususnya, tak sebut dah nama khusus, mana orang-orang yang tertentu, bukan sebagai orang yang tertentu, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin KJR dan sebagainya, ikutlah, ataupun, orang-orang yang orang lain kampung tu pakar dia. Dia bukan Tok Nebel, dia bukan Tok Imel, dia bukan Tok mana. Bukan kampung sekarang pun, bukan. Tapi peliknya Tok Imel pun pergi muzakarah dengan dia, Tok Nebel pun enggak. Kalau dia panggil, kalau bahasa saya panggil punam tamacat. Orang yang Allah Ta'ala akakwi ke dia, dengan tak ada tepek tak mending kampung sekarang pun. Orang nak tuang obata pun kita tanya dia, Pak Cu, apa wasa nak tuang obata ni, Pak Cu nak kata kan? Kalau Pak Cu kata tuang, Pak Cu kata tak sah, apa tak sah. Ha. Pak Cu pun kecek main-main, dia mau tuang mak, mau kena tewas dengan Allah. Pas Allah tu sepupu mu, pas sepupu mu jadi, sepupu dengan mu jadi, dah tak ada apa. Fikir lagi, cabut tubuh, tak nak buat apa. Ha, dia apa panggil? Orang yang Allah Ta'ala wipisik. Hak orang ni kita ziarah. Pas ziarah orang ni tuan-tuan, kita hajar, jangan pergi tangis saja. Sakar ke sekelo, sekuk ke boleh sejabir. Sudah salih letak, tangga tu tolak. Ni buat cik hadiah sikit, tak ada apa. Kerja, ui ada cara. Jangan kerja, turut rasa. Kerja tuak nasihat. Jangan kerja tuak sedap. Kerja ada cara kerja. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kalau lah kita ziarah ulama, maka buah tangan tu sebagai hak ulama yang patut dapat pada kita. Kita pergi ziarah ulama ni dah. Kadang-kadang pergi belah-belah, duduk kecek belah-belah tu nak beli bagaimana, beli bagaimana, beli bagaimana. Kadang-kadang, ha? Ada slogan lagi, siapa dah rumah pun awak lah. Beli bo'ik-bo'ik je dah. Kenal aku bo'ik. Ha, beli bo'ik-bo'ik, buah tu pun buku ke apa itu. Sebenarnya tak sepatutlah orang bagai makan lah tu. Maka, takut dia tak ada nak makan masih. Senang patut benar-benar, tapi tak ada. Ya, itu sebagai, aku panggil sebagai, buah tangan ni sebagai hak ulama yang ada tak kita. So lagi hak ulama yang ada tak kita. Kita mesti tunai hak dia, iaitu selok belok agama, syubah-syubah agama, cawenge-cawenge apa ni. Maka hak ulama atas kita, iaitu kita nak tanya dia. Bleh-bleh kursi, bleh-bleh apa tu tanya oleh sepatah babo kalau basuh tangan gitu gini buat ambil semaya tu lani-lani molek ke tak ataupun betul ke tak minta nasihat cara basuh muka apa sungguh lah mana apa paling afdon paling molek tu lah mana
itu hak ulama yang ada pada kita. Ataupun hak dalil pula, mana dalil hati kita ni kita mesti muliakan, muliakan ulama, hormat kepada ulama. Kenapa? Karena mereka ni warisatun anbiya. Dan Tuhan yang Al-Quran, orang yang paling takut kepada aku adalah ulama. Jangan pandai rendah pada ulama. Orang yang pandai rendah pada ulama, supaya orang pandai rendah ke waris Nabi. Jangan pandai rendah. Walaupun perkataan yang dia bawa keluar dari tengah kita kursi itu, sentuh perasaan kita, hadap Allah ni, maka dia tak berasa, dia tak payah. Sentuh. Tak usah buat kira apa. Ini apa panggil? Khusus yang ayat orang tua-tuanya, buah tangan. Buah tangan. Tapi itu ayat dihumbi kan, buti kedatai, sada ulai sangat, habis duit. Dah. Buti sa'okok tu, kita, ni orang buti sa'okok kena Allah. Okey kata, ah dia orang ayat, sebuti wakok, buti tengok. Ni tak ada apa hari, cukup 40, kena mari, sah mula pula. Kalau ni kita buti ni, nak jimat duit, nak guna duit untuk beli buah tangan. Hadiah orang tu, hadiah orang ni, hadiah. Apa orang ni? Dan sebagai pemimpin pula, Tok Nebe, Tok Mune, biasanya dia Mune, dia kita ziarah dia, dia paparkan kepada kita, nak kata dia waktu baiklah kita tu banyak, okay. Hal politik lah. Hal politik. Bila ada waktu baik hal politik, hal kekuatan dunia tak baik kita, jangan kita break. Jangan kita break. Tapi kita lekok, we jadi... kita lekok wiki jalan agama tu dengan cara yang hikmah. Kalau nak lekok tak boleh pun, dengar saja. Kalau lekok tu lekok sepuluh Nabi, tu ayat kata tak ada siapa yang lebih kaya pada aku hari ni, aku boleh nyok tu rukiah. Dah harta rapas saya dekat aku nyanyi. Nabi senyum dan Nabi kata, ada lagi orang boleh banyak pada mu. Siapa ya Rasulullah? Tak ada orang boleh banyak rambut ni hari ni. Ada orang yang jaga semaya sunat sebelum subuh, dia boleh lebih pada dunia dan isi. Cara Nabi pelekok perbualan. Kita pun supah. Tapi jangan break gang itu. Break gang itu, maka dia akan terasa. Orang besar benar ni, orang break gang ni jadi, saya perasaan. Jangan break, tapi pelekok sikit. Untuk bawa mereka kepada fikir agama. Lepas tu deh, ulama, pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Lepas tu soal lagi kita kena kursi itu, karkun-karkun lama. Yang ada setengah tu masih berdiri, ada setengah tu duduk dah. Ziarah dia ni, dengar buah tangan dan sebagainya, dan minta kakuzari dia kata, sini dulu lah, no, dia kan koyak. Oh, beji orang lama ni kalau gitu. Ada masa tak sikit pergi tempat jumlah kita hari ni tak apa, esok tak apa. Lepas taklim, beji beri nasihat sikit. Kita ni, orang baru-baru baru keluar. Dan sebagainya lah. Ini hikmah. Buat nasihat ikan rahmatullahi kata, orang lama-lama ni, Allah SWT bagi hikmah yang khas kepada dia, yang mana Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain. Dan orang lama beberapa orang ni, Allah Ta'ala bagi khas hikmah tak serupa atas sore-sore. Kadang setengah orang tu kita pergi kursi dua kali, tiga kali, tak ada kesel ke apa. Orang lama-lama pergi sekali je. Boleh baik-baik ke apa. Ini hikmah yang Allah Ta'ala ni kerana mujahadah dia dengan agama tu banyak. Tapi tu, kita pergi ziarah orang lama-lama, jangan taskir dia kuat-kuat. Wih dia fikir semula sepuluh jiru air tak tanah keringnya. Eh, sebatir tak bodoh. Dia lembek semula tu, dia tumbuh dah pangkaya. Pasal dia orang besar kerja. Jagalah lidah kamu terhadap orang lama-lama. Jangan kakuzari melebih-lebihi sangat kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita banyak. Ambo besok pergi keluar dari Pakistan, tahun 20 ni.
duduk lapir. Tang duduk lapir. Orang hatta ambogi satu madrasah besar, budak kakak dengan 1000. Lepas tu kita ada baju kok selah, baju tebal. Baju Allah Yarham Syekh Abdul Rahman At-Trabusi. Baju Tok Guru Padairu. Yawi bayar. Pagi tadi minta dia bayar. Boleh kita. Tak makan lagi, makan. Dari pakaian itu tengok jauh-jauh. Bawa-bawa saya ku hadis lah. Kita pergi. Masuk lebih bilik dia tu. Dia selalu dah kacik arak berdua. Kita ni tak reti sangat, arak tak reti sangat. Tapi boleh higat sikit-sikit gitu lah. Lepas kita tengok celah dia kecek tu. Kalau mana patut na'am, na'am. Kalau mana patut soh, soh. Ha. Dua patah tu kecek. Dia kecek-kecek tu, oh na'am. Kata, wak, wak ing bidale-dale sikit lah. Supaya dengan ulama. Nah. Bawa dia kecek je. Soh ya, seh. Soh, soh ya, seh. Ikut baik mari markah rewin. Dengan dua patah. Na'am dengan soh. Na'am, soh. Dia kecek-kecek. Soh ya, seh. Soh. Soh ya. Dia kecek-kecek. Na'am, na'am. Moga dua tu. Hak lacar sikit lain. Tak lah. Apa. Ambo ni kalau bahaya nyata. Tak payah dua tu. Acak sikit. Tu je. Bahaya dia mau dengar tu. Acak sikit. Hakikatnya. Lebih kurang ya kita. Lebih kurang. Na'am, na'am, mari sejik. Mari Merkah Raiwin. Gayak mana Jamsyik kata ulama nama tu, nama tu. Masya Allah, mana Jamsyik kata. Wah, 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 wah. Pihak lagi ni, pihak lagi. Kata Merkah. Eish, mau ni tu hewi ni. Orang yang halkah duk fikir dengan dia kakak 2-30 tahun dah. Fikir dengan ulama. Buat kena mari Raiwin sekali. Ya Allah, besar. Mari dengan dua patah na'am, sahih na'am. Lepas tu tuan-tuan, zirah, kursi ke apa, kena laik, kena puati pandai. Puati pandai. Lepas tu, gamuk we kena. Patut kecek ke tak patut kecek? Kadang-kadang, dia kecek sebagai pengajaran untuk kita. Cukup. Lepas tu tuan-tuan, dalam kerja ni, laik, halu, bersih. Sepatutnya kita kena teriak banyak atas apa kata panggil atas kurniaan Allah Ta'ala yang pilih kita buat dakwah. Kita teriak banyak pasal dia bersih sangat. Kalau kita pergi mahrum dia okay? Allah Allah sofa kau bersih tu nak duduk pun tak gamuk kita. Kisi ni bersinar banyak sulak dengan mata lagi nak duduk. Wasok deh. Wasok kidah nak duduk. Cabut kasut dah sampai umur tu. Tengok tapak kaki lagi. Takut kita akan selipar tu. Bawah kapak selipar tu. Kaki hitam. Tak gamuk nak nak berjalan atas permaidan ni dia mahu-mahal. Kerja dakwah lah tu. Banding banding kita dengan kerja tu. Oh bukan. Kau kapo masuk istana dah kita ni. Lepas tu, terima kasih banyak jalan kerja. Ha. Lepas tu, ha, ini hak koh untuk musim ni. Koh untuk musim ni dua kali. Satu, kerana kita ni jadi dua alere. Dua, apa ni apa, dua. Dua cara kerja. Deh. Jagalah lidah kita ni. Jangan pergi setuh pada saudara kita yang kerja tak suka kita. Jangan sama sekali. Oh ya kata orang kata dia mau turut ni. Tak apa. Kata setara tu tak padai lagi dengan kita. Kena kata lebih dah tu lagi. Kita okey orang molek. Kita nak belajar kerja dakwah. Kena rasa lah tu. Janganlah kita duk lepas perkataan yang kalau orang tu tahu tu sakit hati. Susah dia. Jangan akit caru. Carulah tu macam jangan. Dakwah bukan caru. Dakwah bukan caru. Dakwah ni kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan akik siapa-siapa yang dak buat caru ni sebagai lebih pada orang lain.
untuk tindih kadang-kadang. Tu soal nak besar. Yang kedua, lah ni kat ada COVID, apa? COVID deh, COVID. Coronavirus. Walaupun gambar kita hari ni, kita ada buat kerja ni, supaya kata, virus tak ada dah. Gambar kita, gambar apa kita ni. Tapi sebenarnya tuan-tuan, masih ada lagi. Orang ada lekat lagi, betul? Lekat ada COVID ni, kena ingat. Kalau boleh, mask ni, bila duduk di kampung tu, jagalah. Kalau dia mau nampak takut sangat tu jaga. Kalau dia mau tak takut, tak ada apa. Deh. Bayar ke apa, jangan bangun elek, rapat. Lepas itu je, bak rapat, so kecek. Deh. Bak rapat, so kecek. Tarik kita wajuh, tuan-tuan nak bayar selagi ada muzakarah imej amat ni, minta tuan-tuan semua, tawajuh, kita pakai fikir bersama-sama, dan doa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala nyanyo kesian kita ni bukanlah semua masalah kita. Jangan tahu kapak lagi. Pasal setengah kapung tu dia tak boleh terima lagi kat dia kapak-kapak ni. Pasal dia pun tengok tangan orang tu, tengok tangan orang tu, tangan dia mau nampak nak gerak kita ke tak. Haa, gerak kita. Kenapa dia tak gerak, kita buat tak tahu. Pasal setengah orang tu dia takut lagi. Tuan-tuan ada setengah orang. Okay. Dia kata, kenapa salah lah jumpa dah ni dosa gugur supaya dengar. Orang ada kayu dah. Orang ada kayu gugur. Dia kata salah. Tuan-tuan itu hadis do'af. Jangan ambil hadis do'af istimbat hukum. Hadis do'af ni boleh guna kecuali dua perkara boleh guna. Satu, masalah akidah. Yang kedua, masalah hukum. Akidah dan hukum, hadis sahih sah yang boleh pakai, boleh guna. Tapi untuk targhib sebagai ghairah amalan ni, kata Imam Nawawi rahmatullahi, boleh pakai hadis do'af untuk mengghairahkan umat kepada amalan. Itu tengoklah, tangan menggunakan apa sambut situ. Kenapa dia mahu tak lagu apa? Awak tak tahu lah. Ini dua kargo nak pesan benar-benar ni. Pasal kalau kita buat dua kargo ni boleh tuan-tuan, insyaAllah tuan buka jalan banyak lagi. Jangan sentuh orang hak hijau tak suka kita. Kerana kita bukan tuan serga dan tuan ni aku. Bung tak suka dengan aku, kubuh mungulan dengan aku. Ni aku mung ke kan? Dia mau supaya aku, aku boleh mula serga. Serga kita kan. Kita sendiri pun tak tahan nak pergi kanan lagi ni. Apa tak? Serga kan dengan aku tau kita ni, duduk-duk ni. Kalau pergi hukum ke serga dengan aku, dia tak boleh hukum kau. Kita sendiri tak tahan nak adat kau kanan lagi. Dua ni, saya dah. Satu, jangan setuh. Orang yang tak supaya kita. Dan, tambah saya lagi. Jangan sentuh badan-badan agama yang lain. Jangan sentuh. Badan Tok Imeh, badan Kamakan Islam, badan apa ni. Julah Rabun Tidik Gapur. Jangan sentuh. Kalau orang tanya, jawab pun cepat. Kata tak tahu. Sebenarnya tuan-tuan, jawab pe yang kita jawab tak tahu, itulah jawapan yang paling comel dan jawapan yang paling cuci daripada soalan tu di akhirat sekali lagi. Tapi perasaan orang seseorang itu, bila jawab tak tahu, dia rasa dia jatuh. Tak tahu kan orang pak bolehnya kali ni, mari di setel di sini. Sahabat ni jawapan sahabat tuan-tuan. Sahabat kata tanya pak, wallahu alam. Tuhan yang tahu. Tengok ada setengah sahabat Nabi tanya, hari ni hari apa? Aku tak ingat. Wallahu alam. Tuhan saja tahu. Nabi kata, hari ya. Tuhan saja tahu. Jaga dia, jaga. Sahabat macam Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar ni, orang alim semua ni. Tapi sahabat ni, dia tak suka. Bukan tak suka ke alim,
tak suka nak fatwa ke apa. Kalau kita tanya Abdullah, han ini ni ke apa? Lebih baik kamu kita tanya Said Ibn Musayyab. Dia lebih laik pada aku. Abdullah dia, Abdullah sahabat. Said Ibn Musayyab dia tabi'in. Tanya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah han ni nah. Mu tanya Hasan Basri lah lebih baik. Dia laik pada aku banyak hukum. Hasan Basri siapa? Hasan Basri tabi'in. Abdullah Ibn Abbas dia. Orih Nabi lagi. Orih Nabi mengaku. Kata dia boleh fatwa. Tapi buat siapa fatwa? Tanya Hasan Basri lah lebih baik. Sifat macam ni ni. Kau duduk lagi kita setengah je. Bersih lah kita. Ni soalan yang mangisa. Orang jawab pak orang. Apakah tukar nak jawab? Itu kalau kita tanya apa tak? Tak tahu, tak kerti Tihan ni. Tanya-tanya orang lain lah. Tak peher ke Tihan. Dia kita berjaga dua ni lah, InsyaAllah. InsyaAllah dah kebaikan lah kita. Orang akan nampak. Pada orang kata, ya Allah, bukalah kebaikan yang daripada kami ni supaya orang-orang nampak. Dan tutuplah, ya Allah, kelemahan yang ada pada kami ni, jangan we orang-orang nampak. Ya Allah, bukalah kebaikan yang ada di orang-orang supaya kami nampak. Dan tutuplah kelemahan daripada orang-orang, jangan we kami nampak. Apa dah? Lepas tu, hok jalan, keluar 20 hari, klik mari. Hok tanding apa tu? Tanding keluar 22 hari, klik mari. Naga keluar 24 hari, klik mari. Kita muzakarah sekaligus. Lepas tu, atas klik pada tempat dia, ataupun surah-surah cangguat akan musyak pula nak hantar kita kan. Lepas tu, apa hak klik tak serupa 20 hari jalan mari kerana kita ni tak ada tempat. Ada tempat nak duduk. Kalau nak jadi penuh dan sejik tu nampak keadaan orang duduk takut lagi. Orang takut lagi lepas tu jauh nanti pun duduk berhati kuat dengan sejik. Berkah kita duduk berhati kuat. Kerana keliling berkah ni mati dah 4 orang. Pak Uya mati pergi Mekah. Itu kita klik 5 Jumaat sekali. Lepas tu mari jaga 4 Jumaat pula. Kita boleh duduk muzakarah, boleh duduk gapur 2 hari. Bawa kita tupik, orang lain masuk pula. Tapi orang lain masuk pula. Lepas tu tuan-tuan nak taskir 40 ataupun 4 bulan. 4 bulan tak ada kurang lagi, taskir 40. Jangan letak tarikh. Pasal tahun ni lima ni, musyarak Merkah akan letak tarikh. Saya ingat sejik-sejik kita pergi tu jadi clear belakang tu. Saya pergi sapa satu masa. Halkah mana nak keluar bila, bagi hidayah sini, pergi. Tak apa. Tapi lah ni tak ada lagi. 4 bulan pun, nak tengok ni bulan lagi. Kalau ni bulan nak pok licin mulai, tak ada setor ke apa, kita akan keluarkan jemaah 4 bulan. Dah. Mudah-mudahan apa hamba muzakarah ni kita pakat dapat nafa' sama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimun karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ism. La tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farratah. Wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala dhullan illa hadaitah, wala hajatan yalaka ridhan min hawa'i dunia wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin, ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya rahiman masakin, ya hannan, ya mannan, ya dayyan, ya sultan, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah hati kami kepada makrifat mengenal kamu dengan sebenar-benar mengenal, ya Allah. Ya Allah, bukalah kepada kami ilmu-ilmu laduni kamu, ya Allah.
Ya Allah, buka pada kami pintu-pintu berkat, ya Allah. Bukalah pada kami pintu-pintu maghfirah, ya Allah. Ya Allah, bukalah rahsia-rahsia kamu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami dalam kerja agama yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya Allah, buai pada hati kami sifat-sifat mazmumah. Masukkanlah hati kami sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, baikilah akhlak-akhlak kami supaya mirip dengan akhlak Nabi dan sahabat, ya Allah. Ya Allah, baikilah fikir kami supaya ada fikir Nabi dan sahabat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bubuh dalam fikir kami fikir-fikir akhirat, ya Allah. Ya Allah, tanilah hati kami sifat-sifat kasih kepada umat, ya Allah. Ya Allah, tanilah pada kami sifat-sifat tengok dan cari kelemahan diri sendiri untuk kami dapat baiki dan bertobat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bantulah mereka yang kerbe diri, kerbe masa untuk agama kamu, ya Allah. Engkau bantulah orang yang kerbe diri, kerbe masa, kerbe harta untuk agama kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betulkanlah kerja agama kamu ini, ya Allah. Betulkanlah. Ya Allah, betulkanlah fikir-fikir kami dalam usaha agama Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, khilaf dan sebagainya, jadikanlah sebagai ujian, ya Allah. Ya Allah, Engkau, satu hari Engkau hafuhkanlah ujian-ujian ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, taburkanlah sifat kasih saya, ya Allah. Taburkanlah sifat kasih saya kepada hati-hati orang kerja agama, ya Allah. Buatlah sifat-sifat berseteruai dan orang-orang yang kerja agama semua, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami yang kami buat dengan lidah kami, telinga kami, kaki tangan kami dan fikir kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buatlah pada hati kami, ya Allah. Suka buruk, suka tak baik pada saudara kami, ya Allah. Buatlah pada hati kami, ya Allah, rasa dendam, rasa hasad, rasa reki kepada orang-orang yang kerja agama, ya Allah. Ya Tuhan kami, timbalah semua orang, ya Allah. Timbalah semua orang, ya Allah. Timbalah semua orang yang keberdiri masa dan harta mereka untuk agama, ya Allah. Terima, ya Allah. Terima semua, ya Allah. Terima semua orang, ya Allah. Ampun semua, ya Allah. Semua orang-orang yang keberdiri masa dan harta untuk agama, ya Allah. Rabbana taqabbal doa innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsyihi sayyidina wa nabiyyina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Musafah ada. Amin tak rata lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi was sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'uz billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Surakallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala falyuballigh ash-shahid al-ghaib aw kama qala alim sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang mulia, setiap lapisan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetap jamin kejayaan
dalam agama yang sempurna. Agama adalah perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asah bagi agama adalah iman, yakin. Setinggi iman la ilaha illallah. Sebaik amal cara Nabi. Sebab tu iman ataupun amal ataupun agama kita panggil ataupun asas bagi agama untuk tumbuh, untuk hidup melalui usaha. Dengan usaha inilah hari ini kita boleh kenal agama. Boleh tengok kesempurnaan agama. Bila sempurna agama? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala iklan dari Al-Quran. Masuk sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ulama kata Allah sebut al-yawm atau hari ini. Al-yawm maksud kata ayat atau hari ini, belum pada ni tak ada. Al-yawm hari ini hari apa? Hari ini hari Ahad. Al-yawm. Tapi kat dalam Quran sebut al-yawm nu zaman nu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah Taala turun. Hari ni. Ayat kata belum pada ni tak ada. Belum pada ni tak beso lagi. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Akmal. Telah sepenuh. Agamu bagi kamu. Tu heredo pun begitu. Pak ulama kata lepas pada tu pun tak sama dengan hari ini. Dengan hari itu. Sebab Nabi sebut juga sebaik-baik kurung khairul kurun kurun. Sebaik-baik setawat dia panggil kurung. Zami. Zami aku ni. Yang ni zami Nabi, zami sahabat. Sebab apa? Sebab mereka usaha. Sebab ia mula dengan tak ada, tak sepenuh ya. Ia mula dengan tak ada gapo, mula daripada kosong. Jahiliyah kan, jahiliyah. Jahala. Hingga jadi radiyah. Waraditu lakum. Waraditu lakumul Islam Madinah. Zaman Madinah ni, lakum. Lakum di sini juga, ulama kata Allah kita, lakum. Kamu, belum padamu ni tak ada. Lepas pada ni pun tak. Tak sama soalah tu. Islam Madinah. Lepas tu tak lain tak bukir dengan kesepenuh air. Dengan pria ni. Melalui usaha asbab usaha. Para-para sahabat. Hingga kita nak sepenuh juga. Nak dapat reda juga. Tak lain tak bukir. Kena usaha. Usaha yang sama. Cara yang betul. Sebab itulah hari ini kita nak rojok kelik, panggil rojok kelik. Wah, susah belajar cara yang betul. Nak boleh jahiliyah jadi radiyah, nak jadi waraditu lakumul Islam madina. Nak jadi akmaltu lakum dinakum. Apa dia ni? Mentor dia zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah usaha. Usaha gapo mula-mula sekali? Usaha ini. Usaha ini, belajar ini. Mula di ime dulu. Mana kelima ime? La ilaha illallah. Ya ayuhan nas,
qulu la ilaha illallah tuflihu. Ni mula-mula sekali. Banyak manusia ucap kelimah mujaya. Ya ada kelimah ini. Cara ini, gambar ini, perjalanan orang berimi, cahaya ini, suci ini, kesempurnaan ini, hakikat ini. Uya di situ tu, pasal udah kata iman, sikhna, belajar ini. Iman pakana, masuk ini, mana pakana, ini masuk. Orang berimi dah pun, uswatah ini, mana pakat. Pakna, nak masuk, nak pakai sungguh. Sebab tu berterusan Nabi Usaimin 23 tahun. Buku apa? Buku usaha saja. Masuk, sikna, pakana. Masuk. Allah Ta'ala pun ayat juga. Ya ayuhalladzina amanu, aminu. Hei beriman, belajar iman. Kena duduk itu semua, duduk main semua dengan iman. Itu dah cek email pun. Usah email, suruh jaga email, belajar email. Nabi SAW pun bila setiap berlaku dalam dunia ni. Setiap berlaku. Tapi setiap perbuatan. Suruh gantung dengan Allah Ta'ala. Mana gantung dengan Allah Ta'ala? Nabi hajar keluarga. Apabila ada berlaku masalah. Semayah. Tupu pada semaya. Tupu pada Allah. So, gantung pada Allah. Tu latih email pula tu. Ya, usah dah email, latih lagi. Belajar yakin dengan Allah. Nak buat ke apa, nak menegur. Nabi latih sahabat, semaya. So, harap pada Allah. Ha, tu. Belajar email. Jaga email dia. Takut gantung dengan asbab. Takut gantung dengan khairullah. Nak negur. Takut kita tawajuh pada menegur. Takut sahabat kita tawajuh pada menegur. Semaya dulu. Supaya menega, tawajuh dia kepada Allah. Berlaku gerhana matahari, bulan. Nabi sendiri tupu pada semaya. Hajar sahabat pergi kepada semaya. Sebab Nabi nampak kata ini kejadian dengan kudrat dan iradah Allah. Tiba-tiba panggil jaga imam belakang. Usah imam belakang. Tu orang berimeh amalan, gambar-gambar orang berimeh dia bergantung dengan Allah. Gelak, ribut ujian, tupu pada masjid. Buat gambar kepada sahabat, so bergantung. Tepat bergantung dia ni dengan Allah. Pergi pada rumah Allah, bawa pergi pada rumah Allah. Yang ni masjid. Minta pertolongan. Minta keselamatan melalui ismaya. Tawajuh dengan Allah. Itu amalan orang berimeh. Adakah apa tawajuh? Adakah apa minta dengan Allah? Adakah apa bergantung dengan Allah? Ini iman, amal. Orang berimeh dengan Allah, selesai dengan amalan. Seafdal amal, semaya cara Nabi. Cuci hati dengan saudara, cuci hati dengan Allah. Tu nak jaga belakang, melerokan agama oleh diri kita tu. Ada dah tu, imej amal dah dah. Nak jaga pula. Tetap keikhlasan dalam hati. Tu takut rusak, takut habis di akhirat esok. Molek belakang dah. Gantung dengan Allah, semaya pula. Cuci dah dengan Allah hati kerana Allah. Hang hak dengan manusia pula. Nak melerok amal agama, nak jaga, pukpong. Ikram dan ikhlas. Cuci hati dengan Allah sedah. Bersih, tak lukot dengan manusia. Sebab apa kata nak jaga? Kalau sepenuh, molek dah amalan kita. Tapi dengan manusia rusak, tak lukot. Akhlak rusak. Mana? Akhirat nanti rusak. Sebab kena bayar. Hak dengan Allah, cuci hati, bersih, ikhlas juga. Karena Allah. Tapi hak dengan manusia, kita tak ada. Tak ada sakut paut, tak ada ganggu-ganggu. Tak ada menyebabkan menyakiti. Sebab kita kena bayar di akhirat esok. Apabila ada menyakiti dengan saudara, dia kena bayar. Dia bayar di akhirat,
Tak ada hak lain dengan amal. Itu ulama tu nak melahirkan amal agama, kita kena ada dua ni. Ikram dan ikhlas. Lepas tu nak wispenuh, nak jaga, nak istiqamah amal agama. Amal agama kita ni nak pada istiqamah. Berterusan. Bukan kata sahabat ni usah dah sampai di Madinah. Allah turun dah ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Alaikum atas kamu. Hai wah-wahlah kita ni. Lepas tu sebut pula waraditu lakum waraditu lakum. Tuhereda kamu. Kamu. Mana Islam Madinah, sebut pula Madinah, Islam dalam Madinah. Hai zaman kita kalau sebut kita ni Islam fadhan ni. Islam yallah. Islam naratiwa. Waraditu lakumul Islam fatani. Hai, bangga tangan. Kalulah Islam fatani. Cukuplah kita ni. Tapi nak kata nak istiqamah, cukup dah, ada dah. Tumbuh dah amalan. Nak istiqamah lagi. Sahabat buat pengreban ni pula. Lepas pada tu, gapo Nabi pesan pada sahabat? Ala fal yuballigh asyhadul ghaib. Ha tu pengreban dia untuk nak jaga. Cara nak jaga sebenarnya dah kita ni tak ada tak kena gapo dah lah. Ataupun hadis lama disebut balighu anni wala ayah. Siapa daripada aku walaupun satu ayat. Untuk nak istiqamah, untuk nak jaga diri kita nak berterusan. Nabi hajar sahabat untuk nak berterusan. Okey kata diri sepenuh dah tak apalah kita ni tak apa dah nak berterusan ni fadil bali syahidul ghaib siapa pada orang tak ada buat mujahadah di situ pula dengan khuruj dengan jumpa dengan manusia dengan sebar kan dakwah lah kita panggil zaman masa kita ni nak kena ada dakwah nak istiqamah amal agama kena ada dakwah sahabat dakwah amal-amal dia belajar dengan Nabi dakwah pelajari, mengaji dia ni dakwah orang lain pula. Kalau tak ada ni, Nabi kata kena geroyak pun habis. Sahabat buat tugas ni, sebab tu berterusan. Di zaman sahabat tu, zaman khairul qurul qurni. Sebaik-baik zaman setawat. Sebab ada hak ni. Mana? Jok di awal sampai akhir. Akmal. Mukammal kamil. Apabila putus hak ni, putus menyebar, putus dakwah, putus masalah usaha ime, dakwah ime, jaga ime. Ada timbul ibadat satu zaman ibadat saja. Ha tu mari lepas pada tu pula timbul belajar saja. Akak mengaji, belajar saja. Ya berubah dah lah. Berubah. Lepas pada tu amalan pun berubah, tukar. Timbul kepentingan diri. Timbul nampak apa ni sifat-sifat rasa eh mari bangga dengan amalan apabila tupu pada ibadat saja tak ada buat hon ni tak ada perubahan bebeh lagi zaman kita ni siapa di zaman kita ni belajar apa tu si tak usah atas belajar atas pelajari mengaji. Habis mari bahasa tak apa macam-macam sebab tu kau jauh kau sehari kau jauh tetek sebar bodoh tetek usaha bodoh belajar bodoh ibadat jatuh macam-macam sebab tu lah Syekh Ilyas mana Ilyas rahmatullah alaih suruh kita rojok kelik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman sahabat zaman hak num Allah taala redha tukar jahiliyah jadi radiyah waraditu lakumul islam madina. Gapo Nabi usah ni usah ime. Gantung dengan Allah, selesai dengan amalan. Belajar sifat-sifat ni. Kalau sahabat belajar, sebab tu mula-mula kita tak boleh tinggal bab keyakinan ni. Latih yakin dengan Allah. Latih kita selesai amalan, kena belajar tambah ilmu semua. Duk belajar sebab bab menuntut ilmu ni kena belajar semua. Kuasa tak mencukupi. Kuasa tak cukup, dah harga semua. Sahabat dah harga. Dengar orang tu belajar hak ni, pergi rumah orang tu walaupun gatuh-gatuh kilo perjalanan pakai masa
Untuk nak tambah ilmu. Aku dengar kata Abu Hurairah dengan Nabi ni. Aku dengar kata cerita kata Mu'ad bin Jabal. Dengan Nabi royak sikit-sikit. Aku nak tahu cerak di mulut. Dengan telinga aku sendiri di mulut Mu'ad. Jalan. Deh. Hak tahu tu pun cari panggil tolak. Hak tak tahu tu cari nak belajar. Hak tahu dah pun cari orang. Cari orang. Untuk sebar. Kumpul di masjid. Bicara. Belajar di masjid. Untuk sebarkan perkataan Nabi royak cerita. Orang-orang ahli masjid semua. Hak mari semaya di masjid. Pogol boleh tak sipai tak. Selalu klik royak pada isteri. Orang yang duduk di rumah pun dahga. Apabila abel keluar daripada rumah dia ni. Pergi di masjid tempat menutup ti ilmu. Tempat belajar ilmu. Sebab tu masa tu ilmu dia kaitan dengan masjid. Tempat belajar dia. Lepas tu ada hubungan dengan rumah. Abang pergi di masjid ni pasti dah kena buat klik lah ilmu. Pelajari kata-kata Nabi tu lah ilmu. Cara-cara hidup yang Nabi betul. Ataupun dengar daripada orang lain. Hak ni belajar, tolak, pergi cari, sanggup, dengar. Lepas tu, hak duduk di rumah, hak tak tahu, hak panggil, caicut, caicut, tunggu, tunggu. Abang kuat klik gapo, abang kuat ada cerita gapo. Mana kisah kata, sahabat-sahabiah dahga dengan agama. Dahga dengan ilmu agama. Cari, dengar khabar kata, dengar, Nabi cerita ni. Pergi cari orang tu. Mana kata sahabiah? Ada seorang wanita, tunggu abang dia klik. Perhati siapa ke muka. Ada gapo abai dia hari ni. Gapo ni. Boleh ilmu gapo. Tak azak agama gapo. Dia panggil tolak. Duk dengan nak tahu. Nak belajar. Nak usah. Cari. Belajar. Amal. Sebab. Nak royak. Satu retina sahabat. Ya. Siapa kata. Cik kata abai dia ni ada gapo. Panggil ambil padu. Kita lah ni. Tak ada. Tak ada padu. Tahu. Klik masjid ada masalah ke apa ada. Kita raya atas sendiri pun tak ada cerita ke apa. Tak ada raya amalan kita duk mesyuarat. Duk usah ke apa kita duk buat. Perasaan nak raya bimbing tak ada. Perasaan nak tambah ilmu baru-baru pun tak ada. Retina pun tak ada kuasa. Tak ada tanya khabar. Tak berhati. Biar dia klik. Kita raya atas sendiri pun tak ada raya. Tak rasa Allah ni. Gapa perlu. Gapa rusak dalam umat. Tak ada bicara dengan retina. Pasal kata tak perlu buka kerja dia. Pasal kata buka tanggungjawab dia. Ha tu panggil kosong dah hari ni. Kosong dah dalam fikiran, dalam maksud hidup kita habis. Satu retina tu, kisah azan. Hak Nabi witakaza di masjid. Takaza ni kandak ni. Kandak agama, hak mesyuarat, bicara bab ilmu. Sebab tu ilmu ni ada takluk, ada hubungan dengan masjid. Tapi dakwah tak ada takluk dengan masjid. Bab menyapa ni bukan kata tunggu orang mari masjid kita nak sebar tak. Tapi kita nak belajar kena pergi cari di masjid tempat dia cari. Saya tubik sahabat tubik. Keluar daripada masjid, pergi royak. Hak suami tu cerak dah, royak pada keluarga anak dan isteri. Tak luk hak luar lagi, luar pada tu tubik pada masjid ke cari orang pun kedah. Apa orang yang berlaku cari orang kedah. Eh, hey, doa apa, ralik apa. Masjid. Saka Nabi. Orang yang bagi, duk bicara saka Nabi. Duk bagi. Orang yang duk kedah pun bakal mari masjid. Nak tengok ke apa, nak belajar. Nak. Apa ni, dengar hak kata saka Nabi. Kita tengok. Tak ada. Engkau faham tak? Ya tak faham. Tak sama lagi masa tu. Sahabat ni bukan faham supaya belakang lah. Ikut pengetahuan ni. Abu Hurairah ni duduk dengan Nabi belajar tak lukat. Kata-kata dia hikmat. Orang lain ni kadang sibuk tawajuh kot tu kot ni. Tapi dia kandak belakang hati tolak. Bila Abu Hurairah lagi wayak di kedai kata. Saka Nabi wakak mari. Gapa faham apa kata ke benda eh. Ada benda gapa ni. Lepas ada Nabi meninggal ni. Sahabat duk usah amalan masjid, bab belajar ilmu, belajar mengajar situ. Bab sebar, tubik royak, dakwah. Cakap gi bergali ada gapo baju si. Anak-anak panah sebetul apa dah cakap Nabi. Usuh-usuh panah. Tengok tak ada klik.
Burairah nak tengok pahamnya. Bila gelik, Burairah telah, no, kena gelik dah. Tak ada apa. Tak ada bagi apa. Burairah tanya, mu tak apa apa langsung ke majik? Ada. Orang okay, ada, ada. Lepas tu, tak ada bagi apa. Apa dia mahu buat? Ada duk muzakarah agama, ada duk betul halqah tajwid Quran. Ada duk semaya, cakro eh. Burairah kata, itulah saka Nabi. Atau belajar. Sahabat tolak. Seorang ketina, saya banyak kisah ni. Seorang ketina ni nampak abai dia kelik. Sebab melalui hak belajar di masjid ni, orang ketina tolak juga. Kuati muka abai dia. Tak masuk-masuk kelik, ada-ada abai wayak selalu. Dia kata serabut, berda'ah ni tak ada nak wayak. Tapi wayak panggil tolak yang ada pada wanita. Tengok muka kuati hari ni, luar biasa ni. Abai ada ke apa? Dia masalahnya, Nabi fikir kata nak buat macam mana kita nak panggil orang. Supaya masuk masjid mari semaya. Masa tu azan tak ada lah. Ber, cara ber panggil tak ada. Semaya dah dah. Nak buat macam mana buat orang mari? Cara tu. Ni amalan masjid ni. Nak hidup sepenuhnya yang mula lah. Sobat sore tu kata, kita katak-katak palu-palu gitu. Bunyi suara kata Allah kata pat. Tak ada fikir nak orang mari, buat orang tawajuh lah pak. Fikir tanya pun macam lah lah. Pak kata kata kena. Habis kata aku cik boleh tak sewi supa lah, nak lari. Daripada cara-cara orang dulu, nama ni Yahudi duk main. Cuba-cuba royak hak lain lagi, tak ada nafi, tapi tak nafi. Cuba-cuba royak lain. Suara tu kata, eh, kalau itu kita tak sewi bunyi, bina apa? Kita bakar daripada masjid kan? Menyalakan api. Lepas itu masuk semaya ni nyalakan api berasak cek tu makan hari. Olak juga tapi aku pun tak sewi supa. Sebab belum pada aku ni, Majusi duk main dah. Hak api-api ni beratus tahun dulu. Nabi mari ni beratus tahun dah Majusi duk main api. Lepas tu tak sewi supa. Dalam kebaikan tu tak sewi supa lah. Okay. Lepas tu, apabila kata gitu, sore tu kata kita, oh, kalau itu kata undai pun tak boleh. Kita naik tak sutuh. Kita pusing kain, lama-lama lebah. Pusing-pusing. Dia kata, okay, duduk dalam rumah tak apa. Kata undai pun tak boleh. Lepas tu lah putus saya kata ini lah, pakak klik. Fikir, kalau duduk sini pun fikir. Nah, tu tawajuh. Beri tawajuh dengan Allah. Fikir, duduk masjid. Kau kelek pun pakak fikir. Wui tak gaza. Masyarakat. Lepas tu wui tak gaza. Wui kandak. Kata kandak kita nak hot ni lah ni. Macam mana dia mari. Sebab serabut lah apabila, masyarakat dah tak selesai. Tak gaza mari, tak sepenuh tak gaza. Tak gaza nak Nabi wui suruh. Cara wui orang mari masjid. Keep me up. Tapi Nabi wui fikir. Balik dengan bawa fikir tu. Saya nak oyaknya mana sifat bimbe, sifat nak tunaikan seperna takaza agama ni ada para sahabat. Duduk masjid pun serabu. Fikir eh, pakak. Tak paku. Lepas yang keduanya, orang tengok retina sampai tu pun tolap juga. Habis klik oyak semua. Habis hari ni jadi gelisah kena tengok abai hari nampak belak. Kena nampak belak kena boyak. Nampak serabut eh. Kiat-kiat. Wah, abai kata apa tak serabut. Nabi Oya kata, suruh pakak fikir nak buat macam mana. Lima waktu ni orang seretok pakak mari semaya belakang. Lepas tu, dia pakak show dah. Pakak Oya kata kata rendah lah nyalok pergi depan sujik. Lama-lama Nabi tak nampak belakang. Bini serabut juga. Pakak keruk dahil lah dua orang tu sekelamin. Bimbang. Kandok nak pergi maju, nak pergi nak tumbuh kata gaza-gaza agama ni. Rejati pun fikir, retina pun fikir. Tak pandai lah kau tak reti. Tak ada pergi reti bak agama. Sahabat pun tak reti nak pergi sebenar agama. Tapi dengan to'ak tu. Dengan fikir. Allah pun mimpi. Sahabat, saya tak ingat nama. Apabila tidur tu sahabat mimpi. Nampak
orang pakai cuk hijau. Pakai ialah warna hijau. Duk tak sutuh. Paling kok kiblat. Tangan ni masuk dalam telinga dua. Dalam mimpi dia. Lepas tu duk laung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada masa tu, tak ada. Berterus saya lafaz azan nak kita azan nak dengar saat ni kan. Asyhadu anna Muhammadullah hayya 'alas salah. Jaga celak mata masa pelat. Pun. Dia cerita ke Nabi. Kata mimpi. Nabi kata itulah cara panggil orang mari pada masjid. Azan. Laungkan. Bukan sore, lama kata bukan sore. Saya masa lain belajar masa sabat tu, Syekhul Hadis duk bincang royak cerita ni. Kama bakat main mengadu. Kata ambo juga dengar. Ambo nampak. Bukan sore, dengar fikir panggil. Dia kadang-kadang Allah Ta'ala beri. Masa Nabi sendiri tu, bukan kata melalui Nabi tak. Jibril meroyak ke Nabi, suruh ke sahabat. Sahabat dengan fikir tu mari. Dengan gham. Dengan hati nak sambut takaza. Dengan sungguh. Siapa isteri suami fikir. Kau ni betul ni, kita buat takaza, duk mesyuarat. Biar kita nak ambil padu. Nak kepada apa ni, mengguwe retino. Ni mesyuarat markah kita ni. Cara kita duk nak ni. Hanya seminggu sekali paling kurang beretina duk bicar mula-mula ataupun lebih pada tu lagi setiap buah rumah we ada retina duk sekali dengan anak dengan suami keluarga lah, family khandan untuk bicarkan agama untuk dengar hadis Nabi ada ha, we ada muzakarah we ada fikir ba ada apabila balance orang jatuh retina fikir sekali ni. Tu jadi asbab Allah Ta'ala wi ilham. Kadang-kadang mari lah mimpi tak ada pelik lah. Bukan tahu cerita lah mimpi. Tak. Ada lah kitab juga. Tapi kitab takbir ru'iyah. Hak Ibn Sirin rahmatullah lah. Mimpi orang mukmin ni bandingnya super wahyu. Yang ketujuh puluh. Maknanya kalau silap pelamor dah tengok kitab. Duk baca lah kitab. Takbir ru'iyah hak Ibn Sirin. Orang beriman ni ada kebaikan. Dia mimpi dia ni. Kalau orang alim, orang mahir di segi takbir ni, dia boleh royak. Sebab tu Nabi tanya juga pak mimpi. Weh, gaduh apa mimpi? Nabi, saya dengan Jibril. Direct dengan Allah. Apa nak main dengan mimpi lagi? Dia kata tu, hey, royak orang beriman. Amalai dia tak ni, amalai orang masing-masing. Kan? Lah nak mimpi kamu eh. Lah nak mimpi kamu. Pagi Nabi tanya. Baik iman. Nabi tanya. Lepas tu mimpi gapo hati. Lepas tu Nabi takbir lah. Baca. Orang okay, panggil tafsir mimpi dia. Akan jadi gini. Akan jadi gini. Ada kebaikan. Sebab hari ni juga zaman ni. Allah Ta'ala nak tunjuk satu-satu masalah. Eh. Mimpi dulu. Lepas tu tak tumbik. Duk fikir. Gapo aku mimpi. Ya ilmu takbir ni senang. Zaman Nabi Yusuf lagi. Hak tabik atau berlaku kemarah, berlaku gapo ya boleh leda legok tu. Hari ni ada juga. Orang mimpi. Tapi kena tanya ulama lah. Jangan duk main kita orang tak reti ni. Jangan duk itulah. Sebut bak mimpi sikit deh. Sebab kisah azan mari dengan mimpi melalui fikir. Hati pakak nak. Bersungguh tak orang jatuh. Bersungguh tak orang tino. Balang. Suti Madinah ni pakak duk fikir orang mari masjid. Satu hari ni juga kita jangan duk apa ni. Takbir doi palakkan doi panggil gamuk-gamuk tak leh. Ya jadi sungguh. Baik kita orang okay, dalam kita Ibn Sirin juga atau kalau kita mimpi ni jangan dicerita orang rata. Jangan cerita kepada musuh seteru ataupun orang-orang tak kenal mana tu ya jadi ya takbir silap siap. Kena royak kepada ulama orang mahir. Saya ada belajar di Pakistan. Tok guru royak cerita ni apabila cik kecik Hamipi dia kata ada satu orang cerita Hamipi dia kepada sain dia. Mimpi dia pelat. Mimpi gapo ni cerita hok ustaz royak lah. Mimpi kata dia makan air laut. Minum air laut habis. Ah tak ada lah dunia ni. Mimpi pelat. Ayah royak ke sain dia besi buah. Ah aku mimpi pelat. Masa duk serabut eh. Hei, ya lah. Mimpi gapo aku minum air sain pun
Mu nak pecah perut tu. Hai dia kata tu bulah. Tak abet dah panggil tu. Mu nak pecah perut. Ataupun kembar perut mu. Ke air banyak itu lalu. Oh iya tak puas hati sangat royak. Jumpa dengan orang alim orang yang tahu. Eh, rasa tak puas hati kan apa? Mimpi makan lah. Orang ni yang mahir alim. Royak orang tak? Gaduh lah dengan pelik. Royak dah royak kesan. Apa saya kata kan? Kata nak kembung perut, nak pecah perut. Kata. Ulama kata inna lillahi. Kalau mu tak royak ke orang cerita ni, ni mimpi mu ni. Mu akan jadi orang alim sekali dalam dunia. Nah, tu Allah Ta'ala tunjuk alamat nak wui sosok. Tapi dia meroyak dah dia tawar. Sebab takbir dah. Akhir sekali dia kembung perut sungguh mati. Jadi berlaku atas pelak mulut saing. Lepas tu Nabi tanya sendiri sahabat. Pak mimpi jangan buat main-main. Nabi tanya, Nabi tafsir. Nabi royak kita. Deh. Saya nak ajak kisah pun ni tak mimpi dalam azan tu. Dia boleh dengan mimpi. Nabi ada hak tu. Nabi royak sendiri kata ni. Panggillah Allah. Panggillah Allah. Untuk tupu pada masjid. Hajar umat. Hajar kelima ni pada Sayyidina Bilal. Panggil. Maksud saya nak ajak kata fikirlah. Dengan usaha pakat bertupus lumus talab. Yang ada pada sahabat dan sahabiah. Tuhan wara al-yawma akmaltu lakum hari ini belum ada kamu dah waraditu lakum kamu belum pada kamu dah bahkan ulama terlepas dah ni pun tak serupa kita tak serupa tapi nak hak tu ciri-ciri kena rajak balik kita nak hak sepenuh akmal kita nak pada mardatillah sahabat radhiyallahu anhum kita nak redha kita nak akmal kita nak kamil kita nak mukammal kita nak sempurna tu rajak balik waktu nak belajar ime usai ime kena bergerak, kena dakwah, kena mesyuarat, kena fikir, kena pergi masuk, jumpa dengan umat. Itu sahabat. Kena usaha wanita. Pergi fikir sekali. Lah taklah buka. Buka. Buka zaman sahabat lah ada lah. Sebaik-baik korun, satawat, zami. Summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum. Dua kali yang habis sebut. Mana dua tu tahan apa tu? Tabi'i, tabi'i, tabi'i. Sebab ada kesek-sek. Tak tinggal. Di masa Faruh tabi'i ulama saya dengan Bayyin bin Tariq Yamin lah tengah atas sahabat wallahu a'lam lah kisah dia banyak ke boleh jadi. Hak kata ada mesyuarat di Madinah perlu pada takaza agama di Turki. Masa tu nak sebar agama nak menyebarkan nak berdakwah ada. Untuk nak istiqamah nak jaga dia tu. Kalau kita tak jaga hak no. Kita amalan molek tapi ni rusak tu. Di luar kita sekitar dah rusak ni nak buat macam mana? Kena pergi. Musyarak pula situ. Apa yang hamut tarazah ni? Tapi letak tarazah dah kata nak pergi. Musyarak putus ni. Faruh. Mengena buat jemaah. Pergi pada Turki. Teruk dah amalan sana. Masa tu, masa tu. Mereka kata, yang kata tabi'i. Eh. Pelik dia pun mesyuarat putus saya mesyuarat. Perita hari ni pergi sejik ada mesyuarat hari je. Tepat-tepat lah. Kalau dulu kot setiap masjid. Ni ada kukureng, ada selemuh, ada macam-macam. Ada sebab fikir nak uji. Mungkin nak proses. Hak kita duk buat silap-silap tu. Fikir yang berlaku ni. Seolah mengekali dengan salah silap. Berang buat pun jadi. Berti serta. Peracu kesilapan kita tu. Betul semula. Ada yang ni, orang ni tak jauh duk kerah cara dia ni. Orang ni dah, cara kita ni. Cara kita betul, cara kita selamat. Dikerah dah, oh. Akak berhenti belakang, katuk bis. Seluruh dunia. Nak mula semula, kena betul tu tu ni, kena betul. Sup yang kau. Malik Amir dia sebut dah, Tok Sik. Nak betul. Hak mula dah nak wispen tu. Wis pun nak betul. Takut kena peracu pula. Allah Ta'ala saya pada kerja Nabi dia. Saya pada umat. Saya pada hamba dia. Sebab kejayaan eh, dalam perintah Allah cara Nabi. Takut kita rusak. Malik ada dah sampai tu tapi ini. Dia pun klik. Kita tak fikir sore. Klik banyak ke isteri selalu lah. Kata ada tak rasa agama ni.
Abai kena pergi sana. Masa tu dia berjakit lagi. Dia panggil summalladzina yalunahum khairul qurun purni. Summalladzina yalunahum. Ada kaitan kebaikan lepas dan ni, lepas dan ni. Ah, ya tak jauh lah yang masa tu. Tak ada bilik hari sepuluh kita tak. Retina pun tak ada apa. Keadaannya tak puas hari baik. Sebab tak ada tertik hari. Perita hari ni 3 hari, 40 hari, 40 hari ni tertik. Yang ni luat-luat je pun ni kerasa. Ataupun kita tak biasa dengar gapo ni puak mu ambil mana. Tertik tak ada pelik. Kita ke buat dah ni pun kita jangan hidup kerasa atas tertik. Sebab masa ni tak ada. Ada bilangnya. Bila? Selagi mana agama tak hidup. Ni tak rasa nak hidup. Selagi mana tak hidup. Tak gelik pun ni. Masa semua ladina yalunahu. Mak Nabi kata. Kelik royak bini dia berkata. Eh. Tak apa. Eh? Ambil. Sedia. Kat atas kali dah. Duk royak kisah ni. Duk bayar. Dia kata bayar buat wanita. Tapi ia bukan biasa dah. Hari hak Faruh kelik royak ke bini dia kata kena pergi Turki bak nak tunai kata kaza ni. Nak sepenuh kata kaza agama, nak sepenuhkan agama oleh umat. Nak jaga ime amal. Hari tu isteri dia dak lekat DM ngandung. Orang ngandung ni ya ya umanya. Ci boleh nak royak ke abe-abe kalau ai. Amo ngandung. Orang yatim pun ada kata ya bimbing saya belakang. Tapi alasan kadang-kadang pergi royak ke masjid pakai akik angin kita ni nak sambut tak boleh tarazan ni. Sebab rumah kita ni ada masalah. Pakak page orang panggil sendir panha kong telekon. Tapi nak royak kata Nabi Jami tu semaladina yalunahum zaman ni ni orang panggil tak ada tengok peribadi, tak ada tengok masalah diri. Dia tengok tarazan umat. Dan masyarakat keperluan pentingnya umat, pentingnya agama, pentingnya usul, pentingnya takaza ni. Hai hajak tak ada dah ni bini. Ngandung anak pertama, hak retina pula. Ngandung pertama Allah. Manyolah gapolah. Tapi tak apa. Hak atas pun syarat dah, putus dah. Dek, abang nak lambut takaza. Turki. Tina pun payah dah kata, zaman tu lah payah dah kata. Kadang-kadang tak gelik. Berlaku lepas-lepas dah kak. Masa sahabat tu kak. Dia pergi tak gelik. Kubur sana. Biasa ya. Masalah mazame tu duk kalih lagi. Biasa. Amalnya biasa. Tapi perasa tak berasa. Pernah tak tu ni? Alek tabi'i. Ataupun masa tu lepas pada zaman Nabi tu. Musyarak ni masjid. Masa dengan agama. Jadi biasa tak ada belik. We masuk dengan agama gerak ke tak ada belak. Tapi perasa tu belak. Masa sahabat dulu pun ada perasa Hak sahabat nak gerak, isteri dia kata, abang lepas tu, nikah malam pertama. Lepas tu, ambo nak jumpa bila pula dengan abang. Hanya perasa abang. Sebab tak rasa agama mari. Sahabat ialah baik kaya Rasulullah sanggup lalu dah. Hak tino tu perasa bukan zaman kita saja. Zaman dulu pun ada perasa Bukan sahabat tu yang cabut perasa Orang tino orang jatik ada perasa Perasa kasih ke Nabi, perasa kasih ke anak. Ja'far bin Abi Talib tu ke, Abdullah bin Rawah tu ke, perasa belakang tu. Minta nak semaya belakang Nabi. Hak ni minta nak dengan anak dulu, duk main dengan anak dulu. Hai aku lopak derah kuda, aku duk main dengan Nabi dulu nak. Perasa sebab kali ni. Betina pergi. Baik, patut nak jumpa mana? Baik, dia kata jumpa lah syurga. Pas nak cek mana orang ramah. Soyok baju kita tengok. Baju jari. Yakin. Hak ni pun sumpah tu. Perasaan ada. Tapi kebiasaan kata agama maju dengan perasaan tu. Agama maju dengan pengepan ni. Agama maju dengan usaha. Orang jatuh retina. Perasaan yang sama. Hak jatuh pun bukan gini tak kasih. Kasih pada isteri dia. Hak tino pun bukan kata tak boleh mengadu. Mengadu tapi kepentingnya agama ni. Agama maju dengan macam ni. Dengan sahabat dulu. Kita pun nak maju juga. Kita nak jaga email kita. Suhana kita. Kalau kita lock. Kita molek dah. Kita lock lagi. Ya jakit kan ni. Tak apa be. Patut amba ni. Tanya kat amba. Abai pun kemah jawab be. Abai serah pada Allah.
Kira ke Allah dah sabim be. Ya be, ambo nak sabar. Isteri Faruh rahmatullah be. Nama Fatimah. Gebel ambo nak sabar be. Mana tadi Amir kata hatang ai mata abel lopak budak sambut tarazal. Maksud apa tu? Nak si penuh, nak jago. Kalau Nabi kata sebaik-baik zamir, zamir tu, pahadat tu, pahadat tu. Ni, zamir hak comel, zamir hak baik. Sahabat wak pengerben, ni, sahabiah wak pengerben, ni. Mukaddam, utama kata kazak agama. Hajak kita tak belakil. Nak belakil tak apalah, ada okat, peluai bila kita sepenuh hak kita. Tapi hak ni hak umat, hak ni hak agama. Lepak budak sup mata mandes, isteri duk tengok. Gana debu. Hatta le pada pasir, hatta ngam mato, ai mato menile. Bila ni? Tak ah. Ngan de. Bila ulama kata? Bila Faruh lek? Pak ulai. Lah. Bukan. Setahu. Mungkin dia ulama, dia setahu. Tidak. 27 dah. 27 tahun kelik berupa apa je. Nanya kata ki usaha agama jaga agama. Mana nak kau kemah lagi masa tu. Ada taklim, ada wata'alum, belajar mengajar. Ada orang tumpu pada masjid, orang hidup mengaji. Ada orang muda duduk kecik agama, duduk mengajar, duduk takrib. Duduk usaha agama mengajar di masjid. Orang pakak pergi cari. Gatung ke masjid masa tu, beribu orang. Faruh kelik kata, ramai orang. Masa pergi dulu tak ada ramas pun ni. Siapa ni? Sedaknya dia mengajar, dia alim. Siapa dia ni? Orang Madinah kata, tak kenal. Orang mana? Orang sini, orang Madinah. Rabi'ah bin Faruh rahmatullah alaih. Budak ni pok dia tinggal masa dia duduk lepuh ibu 27 tahun dulu. Allah beri jadi orang alim, ulama. Dengan pengerban ni Allah jaga dia. Dengan pengerban ni, dengan usul. Mana sambut takaza. Takaza dia ni Faruh. Faruh kata gapo hajak dia ni anak dia seorang ni nak belau jadi ulama lah. Jadi alim, jadi hafiz lah. Tak ingin lah. Kalau duduk nak belau angin-angin. Tapi takaza mari lah. Nung, takaza umat, takaza agama. Oh ni keluarga. Tinggal dulu dalam perut. Nung, tunai kata takaza agama Turki 20 tahun. Kelik Allah selesai. Anak dia jadi alim ulama. Cekul hadis. Ada lagi riwayat kata Rabi'ah ni dia jadi tok guru pada Imam Malik rahmatullah alaih. Dari pak mazhab kita tu leh. Wallahualam. Pak Imam Malik juga dah kita tok guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni yang mengaji dengan Imam Malik rahmatullah alaih. Tu taliyah ulama, taliyah ilmu, taliyah mengaji ya. Dia mari dengan pengerban ni Allah Taala nak bakit ulama sore-sore latar belakang dia tu eh. Pak ni tak ada pak 27 lah. Nabi Ismail duduk dengan mak ya. Jadi orang yakin serah tekok ke kepok serah semelih. Pihak hajar yakin ni umur ni tahun. Bah melih bah. Kalau perintah Allah. Dengan pengerban ni pok sokongnya daripada ibu. Walaupun tak ada pok. Pengerban ni pok pahamnya daripada ibu. Allah bagi Ismail alaihi salam. Dan zuriat keturunan Ismail. Imamul Anbiya Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba. Sayyidul Mursalin. Khatamun Nabiyyin. Habibullah. Ni keturunan orang gerbang. Waktu kita duduk saya-saya, takut rusak situ, takut bimbang situ. Tak ada itu, kita tak ada. Tak ada ni, meh. Razak kita ni, kerja kita, anak kita lagi. Memang lah tanggungjawab kita belakang. Tapi ambil hak penting dulu, hak penting dulu. Rusak ni rusak habis. Kita duduk belum tentu lagi. Tapi rusak ni, bahaya. Rutuh amalan masjid. Masjid dirusakkan amalan masjid. Jatuh amalan masjid. Rusak amalan semaya umat. Rusak keyakinan umat. Gapa nak jadi? Tak ada makan keluarga kita sore. Tak, kau dah lapar aku. Tak ada kentera eh kita dah bina-bina tahun ni. Nak, tak ada kau dah kita jalan kaki tahun ni. Kau dah kita naik kereta buruk tahun ni. Duk meteng kalau tak gede ni. Hasil leh apa ni. Hambat dia. Sekadar kita tak boleh naik paideng. Sekadar kita tak boleh buat rumah besar. Sekadar kita tak boleh mewah brand depan orang ramai tu. Tapi kalau cancel, tangguh takaza agama, rusak amalan umat, rusak keyakinan umat, rusak amalan masjid, rusak seluruh dunia. Bak keyakinan rusak, rusak amalan. Bak rusak amalan, rusak segala kehidupan dalam dunia ni. Macam-macam bencana, macam-macam ujian.
Rusak amalan. Amalan masjid tangguh. Balai kapur rusak aku. Buku mari mana? Yo tak tali ya, tali. Ya panggil. Lukso, yo pergi pada imam. Sebab tu tuan-tuan ni Usaimin itu tak boleh dengar. Dari dakwah ni maksud pertama islah diri, baikki imam kita dan nak sambung kerja Nabi, nak usah jadi asbab pada orang lain. Seretak duk lain ni. Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita nak hamba diri kita nak Allah Taala. Nak ibadat nak kena Allah, ha kita latih diri kita islah diri. Yang kedua, Allah sebut juga dalam Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Aku hantarmu ni untuk manusia, untuk keluarga, untuk manusia semua. Ukhrijat linnas. Buat apa ta'muruna bil ma'ruf? Ngajak ada kebaikan, cegah. Ha kena usah. Sebab tu dalam usaha kita ni ada dua masuk, kita boleh baik diri, islah ibadat. Boleh latih eh. Yang kedua, kita boleh jadi asbab. Usah amalan masjid, tarik orang belajar, mari belajar, mari kerja imam amal. Ijlis sa'atan nu'minu billah. Eh duduk bersama majlis kita sekejap eh, kita baru imam. Majlis imam. Tak ada minta asal ni, boleh Pak Imam Enek hari ni. Dah no. Selara kita mari, mari jumpa. Mari duduk baik diri, belajar-belajar itulah. Pakat-pakat lah no, masjid kita ni nak hidup. Eh, minta asal mesyuarat sikit. Ha tu, nak ada fikir. Betul fikir alih apa, betul fikir kita jemaah sendiri belajar mesyuarat. Bukan ada pandang lah, kau tak pandang. Sebab tu Syekh Ilyas, Tuhan-Tuhan Allah. Buat tertib ni, panggil tertib gerak ni. Untuk gerak studio ni. 100 tahun lah, kita bila 100 tahun. Tak cukup berapa hari, berapa tahun. Berapa bulan gitu. 100 tahun. Daripada Syekh Ilyas. Gerak ke ni satu tertib. Ada perubahan berjalan terus seluruh dunia, 200 negeri lebih. Tapi jadi mari masa kita ni jadi pelik-pelik sikit. Jadi macam-macam dah. Kita nak jaga, ada-ada orang kata, orang peci, orang sesak lah. Sebab kita lari tu, jangan lari daripada walaupun apa rupa tertib. Tapi hak berjalan boleh 100 tahun dah ada masalah ke apa. Kita kena pergi. Kalau silap bila tu dia orang orang nampak atau suktung lagi gapo macam-macam, kita nak lari nak jaga ni. Wi mudah sekali, wi mudah. Malah nak sebut dah mudah. Jadi tak ada takut tengok atau ada payah mana boleh berlaku. Bukan kata oh, kalau ambil usaha ni aku jadi bab tu kerja punah bih. Kerja pun selerok, kalau kerja buat hukum mak kerja punya lah tu bih. Dah. Ya boleh lah ke kerja ni orang dak tahu hukum mak, risi nayuk, risi raja kali pun. Orang menego besar, businessman. Kamchat. Siapa kalau zaman dulu? Abdul Rahman bin Auf, radhiyallahu anhu. Asyara mubasyara. Ini bisnis kamchat. Lakuh negeri. Tapi tak apa dia. Radhiyallahu anhu. Itu heredo. Sebab susun dia, dia tak ada apa. Orang menego pun buat kerja. Amal ma'ruf ni hukat ada lah tu. Liak budun, liak rifun ada lah tu. Sebab tu hari ni, susun kita ni duk gerak ni. Kita pengerben ni, nak pengerben ni syarat lah. Nak berterusai istiqomah kita oleh amalan ni. Kita nak buat pengerben ni. Dakwah. Nak ke wasa eski. Sebab tu kadang-kadang mesyuarat ni, mari masa kita tak sepenuhnya. Tak sedia memang, tak sedia. Masalah kita tak sedia tu, dia panggil perasa, kalau lepas dah ni sikit, lepas boh kita sedia. Hai, ya agama ni, bukan tunggu kita. Tak apa kan hatimu dulu. Sebab mati-mati ni kita nak kelik jumpa Allah ni. Bukan turut kita tak, itu turut Allah. Kata, kalau Israel, kita tak sedia lagi. Anak lagi tak ada susun ni sekolah lah ni. Tak ada mengaji lah apa boleh dah. Nak ijah anak dulu. Nanti kalau buka dulu, Israel nak ambil kita. Mudah hantar lagi di sekolah. Lah. Tidak. Lepas tu agama ni tak azam mari. Hukum hakam mari masa Nabi tu sahabat sambut. Lepas ada yang mana pun. Labbaik ya Rasulullah. Hari ni kita nak latih nak belajar hak tu. Kesepenai email. Dah mesyuarat dah kata lah ni perlu ada jemaah. Perlu dah. Dua tahun dah kita tinggal jemaah. Perlu pada amalan masjid nak kek yuk radab. Nak yuk radab amalan masjid. Wah, macam mana ni? Setengah tu tak sepenuh lagi. Kenapa nak gerak, nak giwi masa, nak gerak, nak mesyuarat, nak kapung. Nak yuk radab, nak kek amalan masjid ni. Seperti mana ni? Waraditulah kumul Islam Madinah. Amalan masjid Nabawi lah. Ada dakwah, taklim taklum, musyarak, khidmat, ibadat.
Eh, Nabi ada amalan tu setiap masjid. Sebab Allah selesa sahabat semua tu al-akmal tu dengan tu, dengan amalan tu. Hak sahabat, hak Syekh Elias colek-colek tu baik tu lah. Belajar yakin, belajar kehidupan Nabi, belajar semaya tak lukot. Nabi hajar sahabat semaya-semaya. Gahana matahari, hujan, ribut, semaya. Kerek pada masjid semua. Nabi sendiri masuk masjid. Selagi angin tak habis angin, gelak langit tu, duduk dalam masjid. Apa-apa tu Nabi? Nak hajar umat. Sebab tu hari ni ni, mesyuarat hari ye. Dan masa we kita nak agama bulan ni. Tu satu tertib. Wasilah nak pergi kepada akmaltu lakum dinakum. Wasilah nak pergi kepada waraditu lakum. Tu heredo. Sebab sahabat yang gerak tu. Sebab tu hari ni tu, orang menegur pun. Kita pergi masa boleh. Orang hukumat, rataban, kajak eh. Tahu mana kita. Pemerintah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita masa juga. Luar masa mana, kita dengan umat, zerah umat. Malah dia berjalan kadang-kadang. Zerah orang kapung, kita masa orang kapung. Kadang eh keselamatan, kadang eh agama. Kita berjalan, pemuda warung lah ni duk buat gapa, atik jopok, ada macam-macam. Ha, kesilapan dalam kerja dia tu, banyak. Kalau tak buat kerja, tak ada silap. Duh, ibadah. Muka kita pemimpin dah ni, khalifah dah ni, tunjuk masa, demo. Kita duk, nanti dengar. Tak boleh tahu, tapi umat jalan sendiri. Ha, boleh tahu kata hal ahwal, kata umat ni. Keluarga ni susah kita lalu sebab ia jalan. Pasal siya yang ada pakai kelima untuk tepek tu, boleh tu. Tapi kena kerja nak boleh tu, kau cai, kau teng, patena. Okey, apa ada tu, orang panggil nak wipahir. Nak berjalan. Okey, duduk baca, kau cai, kau teng, patena. Patena ada. Gi pun tak apa. Tak kau cai lalu. Saya nak umat punam kau cai, kau teng. Lepas tu dia usah maju. Hape tiga suku dunia dah masa saya nak umat ni. Sepenuh masa Usman tu. Ha, ya siapa sungguh, ya pahaya sungguh. Cepat habis tahu orang pun ni, ni orang musafir mari, anak tina ni, anak lapar. Kalau seorang tu pergi, duduk minum. Tapi kesilapan lah tu, dia masuk lah rumah orang. Nampak api duduk cerah tengah malam tak tidur. Wah, dia baring dia masuk. Mah, mungkin duduk minum. Dia tu pun selalu, kah pergi rumah. Aku minum salah dengan tu, hey, ya. Tapi mung ni tiga. Satu cari kebuk ke orang. Dua masuk takwil salah. Masuk dalam rumah orang merap anoyak salah. Umat ambil kasih umat. Ikit nangis. Tu baik lalu. Kesilap pelek kerja yang panggil. Kerja mana molek. Cuma jaga keselamatan, nak baik, nak tengok warung, tengok pola kampung. Tapi dia silap perbuatan dia ni. Masuk tak royak. Bagi duk cari ke benda tak baik. Pia salah, pia buat benda tak baik. Cari kebuk ke orang. Lepas ada tu rumah duk nunggu lama. Sobat tu pun tak wani nak masuk takut rumah. Gode sungguh kaya benda mabuk eh. Tapi duk main sengih-sengih tak wani masuk dekat. Rumah panggil satu hari. Siap aku hari ni, siap. Mari duduk kali, mari duduk sini, duduk dekat. Rumah ada ke apa? Mari, telling. Aku tak ada royak gapo kok orang. Lepas pada aku pergi jumpa mu hari tu amalanmu, aku tak bisa royak kok orang. Tak bisa kecek ha ni. Ya tu duk kenalin tak kok buka Rusia tengok ramah. Ya tu pun tak umat aku dah nak royak kok. Lepas ada mu tengok aku hari tu pun, lepas pada tu setitik aku tak bisa minum. Aku tobat dah jauh hari tu. Dan dalam kesilapan ada kebaikan. Eh? Umat pun boleh tahu tersilap aku ni, cari gua ke orang. Orang ni pun terkejut mari main-main lah. Aku pun salah. Walaupun so, salah dengan Tuhan, salah. Tapi takut lah hari tu, tobat hari tu, berhenti. Boleh baik ke belakang. Ya ada lah hikmat Tuhan ni. Dalam kerja, nak buat kerja. Dan we masa, walaupun salah, ada kebaikan lah salah. Salah umat, dia sesat, ada kebaikan untuk orang tu tobat. Banyaklah kebaikan sahabat kita hari ni, kisah ni dicara, ditulis untuk kita ni, untuk belajar lah. Dalam kerja, belajar atik-atik, ambil hayatul sahabat ukuran kita. Jangan cari kubuk ke orang. Pada nampak kubuk ke, tutup selimut, tudung, senyap lah. Ni cara kerja agama ni. Punam pun salah. Orang tak neona pun salah. Tapi salah yang sesat, senyap. Tak buat tak lepas tu. Orang yang salah pun, taubat, istighfar. Ni kerja tu. Orang buat kerja ada salah. Dalam salah ada kebaikan kalau kerja. Kesilapan sahabat tu.
jadi kebaikan juga. Allah ajar kerja. Sebab tu hari ni tuan-tuan ni, terazam hari ni mengikut syorak lah. Sebab tu tak mengikut nafsu kita. Kadang-kadang kehilangan nafsu. Hujan lagi, gapo lagi, pada uyat tu lah. Kalau ni anak rumah lah, kalau duduk sekolah, tak apalah pagi, hantar kereta, main-main hantar, kita tak minum apa. Kalau ni duduk rumah, yang kelewat, lepas kita nak tinggal pula, kot. Jadi satu masalah. Tuan-tuan jangan lupa lah, sebalik pengeban ni, sebalik terazam. Tapi dengan susun ni, jangan duduk gabung, jadi saya tak tahu gapo itu. Wanak Ilyah ni buat la'i-la'i on sekali. Dia panggil nazuk, yaksui, halusi. Dengan mudah-mudah yang nampak atau payah. Wah, orang abad ni susah pun dah. Dengan masyarakat. Sebab tu nak hidup amalan masjid ni. Pergi masjid ni, hak ni keluarga. Ya, sahabat ada hak ni. Hak ni, Ja'far pergi, Abdullah ibn Rawahah, pakat pergi. Hak duduk rumah macam mana jaga. Nabi sendiri putus saya dan muduk kapal ni. Hak ni pergi. Hak tu ada susun ni, panggil. Tapi nak usah pasu itu kadang-kadang sahabat puasa yang macam-macam tu. Tapi ini pun macam-macam pasal air tu. Sebab tu hari ni tuan-tuan kita duduk belajar belakang ni salah silap ya ada lagi je. Tapi jangan lupa lah kalau kita buat dengan halusi, dengan syorak, dengan jaga ni, ya ada kebaikan. Salah kita beki, kita istighfar. Nih, sayang kita salah, kita maaf. Kita salah pun kita tobat istighfar sesat. Sebab Umar dia nak sesat. Salah tu baik mata dia. Teriak. Sebab kata menangis dia ni. Silap dah aku. Nak kebaikan silap perbuatan. Nak wi umat molek silap dia. Tapi sesat dia, orang ni berubah. Contoh siapa kita sekarang. Sebab tu kita memang lah. Duk tahap mana kau tinggi, kau salah banyak. Memang lah dia. Kita rasa oya ni ladak mana dah dia ni. Salah dia pun ada. Umat ke? Manusia pula manusia ni. Anak cucu tak ada, lagi tak lepas. Kullu bani Adam betul. Sebab tu Nabi ajar, wi ma'ah kat orang, wi ma'ah kat orang. Dari jat tinggi. Sebab kita duduk lombok dengan orang salah belaka. Kadang buat salah dengan kita, hok tu hok mudah kali. Kita ma'ah, cuci hati. Orang cuci hati ni Nabi prakak hal dah atas dunia ni. Ahli syurga. Orang ibadat ada-ada tak ada puji mana. Ada puji ibadat. Kisah Abdullah bin Amr bin As. Ibadat dia ni setahajud sepanjang malam. Waktu sunat setiap hari. Khatam Quran 30 juz hari. Siapa boleh buat? Masyhur mana Tariq Jami kata bab ibadat terkena sore ni. Masa sahabat semua tu Tuhan pilih tak amuk ni bab gerbah kata kalau bab ibadat amal puasa tahajud ke apa? Abdullah bin Amr bin As. Siapa kata semaya sunat syukur malam nikah pertama pun terlupa ke bini tak ada oranglah. Kisah dia. Tapi hak Nabi lurut belakang kata Abdullah nak tengok ahli syurga tak? Nak hajar Abdullah Hatik, hajar kita siapa kemat. Jangan bangga dengan semaya, dengan ibadat, dengan apa kita tu. Siapa kuat, telajak, bining, tak ada masa. Oh, hebat. Bukan tak baik. Hebat. Tak ada masa dengan bining dia. Nak tidur pun tak ada. Apa kita ni tak ada nak bercara. Ya, tidur dia semata. Nak bayar hidayat dia lagi. Tidur deh, sahabat nak tidur tak deh. Pahala, eh? Tapi Nabi tak ada kata Abdullah hebat. Tak. Abdullah nak tengok ahli syurga. Tagi mari, pintu sejik lagi masuk ni tengok ni. Tiga hari Nabi tunjuk orang tu lah. Lepas tu royak kat orang tu lah nak ajar. Sebab ia kuat ibadat. Dia rasa puas hati dengan ibadat lah. Orang lain pun masuk syurga juga. Kita ibadat, kita belajar, kita turut, kita kuat belakang, kita... Orang panggil perfect. Sepenuh dah kita ni. Comel, sungguh. Tak apalah, benda tak halal. Tapi jangan kata lah orang tak sepenuh. Dia kata orang, kita lebih baik pada orang. Nabi Hijaz selalu, no. Gapa amalan orang ni? Abdullah bin Amr bin Ahgi sendiri. Rumah dia ni, tiga malam lagi tidur. Gapa amalan dia? Boleh ada malam tu, ya tusuk ke, ya letih ke, gapa. Tak langsung tahajud kali. Duh, tengok. Gapa amalan dia? Hari akhir Abdullah kata, mereka cerita lah, jadi panjang. Hari akhir ni, Abdullah tubik pada rumah aku hari ni. Nak tengok amalan, Nabi kata ahli syurga. Tapi aku duduk tiga malam rumah aku tak ada gapa. Aku nak kelihatan. Kuih rumah pergi. Pergi, Abdullah. Tunggu setah. Aku tak ada amalan pelik ahli. Tapi, so ya amalan aku ni. Tiap kali aku nak tidur, aku maaf cuci hati dengan saudara. Tak ada denir, tak ada nak marah siapa, tak ada. Aku maaf belakang pada saudara adik-beradik Muslim. Abdullah bila-bila nak klik, tak ada amalan lain. Mungkin duduk bangga, bukan atau bangga takabur. Duduk rasa kata, amalan tak ada. Kita yang amalan lebih.
jalan kelik. Bila cuek pun Abdullah. Tak amalan tapi setiap kali tidur hatiku bersih cuci dengan saudara. Tak biasa dendam, tak biasa nak murih kat orang, tak biasa duk. Hak orang tak biasa bergaduh. Maaf berlaku. Abdullah paling selalu dengan takjub dia tu. Hadza huwa. Hadza huwa. Hak ni dah Nabi kata ahli syurga. Amalan ni dah ya Allah dah. Sikit kata tu cuci hati. Sebab tu dah kita ni wasilah ya duk belajar keluar, sambut takaza, gerbe. Tu he tu he terima hak mana oleh amal-amal. Ada kita gerbe, nampak orang tak gerbe, nampak orang tak keluar, nampak orang tak pergi masa macam-macam. Mana tahu dia cuci hati, mana tahu dia ni bersih. Deh, sebab tu kita perakam belaka, kemudah hewi untuk orang buka deh dengan nasihat, dengan tarik, dengan tazkir. Deh cara ni cara Nabi ni ya hikmah. Nih, dalam usaha dakwah duduk belajar ni ni mudah-mudah untuk orang kita kemah dengan taraza. Sikit boleh dia kita ni jangan wiplak lah setiap taraza ni lebay. Ambo sedia sore. Pasal dengan orang lain kita lahana oi lahana sedara bagi semangat, bagi kamlang cai, bagi terik dengan sedara tapi nak boleh lah. Sikit boleh taraza untuk nak sepenuhkan umat, penuhkan kita ni. Dah penuhkan kerja Nabi ni. Kita nak buat gerben ni usaha umat dah dapat gerben. Sebab tu kita akan niat we masuk lah kau insyaAllah deh. InsyaAllah. Mungkin esok akan bayar hidayah. Dan hari ni kita doa lah. So seramah-ramah boleh. Lah tak lah pilih lagi. Jadi kita je boleh duduk lah ni. Mari kirmat hak gapa ni. Boleh. Buat putus sedar lagi. Kita sore lah bayar hidayah esok ni. Kita sore akan we masuk untuk 40 hari. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu eh. Selesai masalah semua daripada Allah. Kita nak hajar kita ni gantung dengan Allah. Bukan gapa dah. Hajar gantung dengan Allah. Hajar bini, anak, isteri gantung dengan Allah. Tapi dengan hikmat lah. Jangan kerasa. Tunjuk muka Allah. Mu tak yakin. Tengok nu kisah orang duduk royak Al-Quran pun ni. Dari hadis hayat tu sahabat. Mu tak yakin. Ah, main duduk kocok kepala bini gitu tau. Leh. Royak. Sebab tu lah kandok hari ni lah kita nak tekir. Belum sampai takazah-takazah lagi ni. Nak pergi luar negeri lagi. 4 bulan lagi. Buatlah taklim dengan isteri tu hikmah. Buatlah taklim dengan anak-anak we dengar kata kisah-kisah sahabat pun ngatuk agama mari dengan pengeban ni. Baru kita nak sambut takaza ya tak payah mana tak ada kecek banyak. Sebab duk masuk telinga hari-hari dah. Oh Abdullah ibn Rawah gini we, Ja'far bin Abi Talib we, Fatimah binti Muhammad gini we, Aisyah binti Abu Bakar lagu ni we, isteri Nabi macam ni we dengan suami dia, isteri Abu Bakar, isteri Umar we, kisah dia. Pah mari takaza kita nak tiru sahabat, kita nak baca kisah sahabat. Kisah sahabat amalan sahabat tak kecek langsung dengan keluarga. Gantung di kaki selalu kan. Dia tu nak usah sikit. Walaupun gantung hari ni tak ada payah mana. Gantung akhirat kita tak selamat. Gantung hari ni kita boleh selesai. Kita boleh gapo royak teruk-teruk lagi. Tapi dia bini kita pergi. Anak kita pergi. Kita depan Allah di akhirat. Kalau nak jakoh masuk syurga. Ya tu ngakoh lagi. Wa yuzubillah. Waktu hari ni nak selesai amalan masjid. Selesai amalan rumah. Dengan mengguwe taklim wanita. Dengan taklim dalam rumah hari. Dengan anak isteri keluarga. Dengan seluruh umat dapat mari kepada perintah Allah cara Nabi. Takat buat pengreban ni lah. Tak lain tak bukan nak istiqamah amal agama. Nak yuniat cara Nabi ni dengan pengreban ni lah. Allah nak lawi kemudahan pada kita tak mana weh. Tapi ya agama nak guna. Bi amwalikum wa anfusikum. Nasa harta kita diri kita sendiri. Jadi kalau kau dah terbantu ke tak apa dah kita tak leh. Tak sepenuh ya bang. Boleh pahala. Tapi pengreban ni tu tak cukup. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Kada tu sajalah hari ni nak royak penegak ehok tu hari kita ni wa tujahiduna fi sabilillah dengan amwalikum wa anfusikum. Allah takik lagi atau ni dhalikum khairul lakum. Baik-baik. Kalau kita tahu ikutum ta'lam. Sebab tu ada biar tahu, ada biar pahal. Kita nak usah lah sikit demi sikit. Usah kita, usah keluarga, usah umat dapat buat pengebanan dengan agama deh. Apa dah siap dah hari ni. Mana hari ni ni kita dorak sayang-sayang lagi lah. Saya sore sedia dah. Tapi silap pahal sikit kata hari ni hidayah. Kena gelik pula hari ni nak tambah muka-muka doa ni. Supaya saya boleh cash, boleh tambah orang okay lagi. Ha, lepas tu jangan ada masalah itu saya pilih saya lah. Nama siap baik siap tak boleh kata lah kadang. Amwal harta sikit sebanyak ada dah. Diri siap dah. Tapi apa tu saya kata ha, dengan semalam kita tazkir 4 miliar lah. Mari dah lah jemuk, separuh jemuk off tu mari dah ha, lepas tu saya masa lagi nak usah lagi separuh. Moga-moga halka saya boleh sejemuk off.
paling kurang atau kita semua pun pak tak sepenuh lagi deh. Dengan khabar atas semalam ni pak imam jemaah baru deh. Kita nak sepenuh wak usuli ya dengan rupa terosak ke rupa zerah we masa hari ni ke. Paling kurang-kurang deh. Terasa tak berat mana ni? 40 hari waktu cangwak sendiri. Allah mudah sekali ngah dulu kita pak oleh lapah negeri eh. Ingat ke? Bukak tu. Anak banding Allah ni tapi lah ni. Tak lagi. Cangwak asing-asing. Allah. Satu je. Dulu 10. So mahalah so. Ni sahal kasa. Ah, waktu kita nak teruk sikit. Apa ni? Kacau sikit lah nak boleh. Bukan teruk buat kerja. Jangan teruk buat kerja. Okay, we boleh sepenuh tak gazah. Gapak lah Ta'ala nak bantu kita, nak tolong kita lagi. Intan suruh Allah yang suruhku. Waya sabit akadam aku. Oh ni, kita nak ni. Tuhan tolong tegak pendirian kita. Sebab dah kadang haru-haru ni kalau tak tegak tu eh. Cabut lah. Waya sabit akadam aku. Akadam aku. Tegak pendirian, pertolongan Allah bersama. Jangan buat main-main hak ni Tuhan nak tolong. Bila apabila kita tolong bantu. Ni nak bantu ni amalan Masjid Nabawi duk usak ni. Mekah duk jadi masalah ni. Ingat amalan umat ni, masjid masing-masing, kampung masing-masing, mahalah masing-masing. Betul eh. Allah nak tengok pengebanan kita. Ni nak belaka deh. Diri masa kita kita wakaf untuk agama. Sekadar kita mampu insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma